Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah mendaftar dan sudah hadir malam ini. Totalnya kita sudah ada di 215 peserta ya hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Tita Jumario. Saya adalah pendiri dari Ganara Art Space dan Seni untuk Indonesia. Jadi Ganara Art Space, saya cerita singkat saja, adalah sebuah sekolah seni rupa informal yang memang didirikan di Jakarta dari tahun 2013. Lalu kami berjalan seperti biasa, bentuknya adalah art workshop yang memang diadakan di berbagai tempat. Tetapi masuk ke 2020 yang penuh dengan tantangan ini, kami ingin melebarkan sayap untuk memberikan pendidikan mengenai seni sebagai sebuah wadah yang lebih luas lagi. Dan di dalam seni ini kita percaya bahwa sebetulnya banyak banyak faktor yang terlibat ya gitu. Jadi bukan hanya seni rupa atau seni musik atau seni tari atau seni pertunjukan, tetapi di dalam seni rupa itu sangat bersinggungan sekali dengan desain dan juga arsitektur. Nah, malam ini saya senang sekali ditemani oleh beberapa rekan yang memang sudah lama berkecimpung di bidang arsitektur dan memang membuat karya-karya instalasi seni arsitektur. Jadi, yang tujuan utama sebetulnya kita ngobrol-ngobrol malam ini adalah kita ingin melihat dari perspektif para arsitek yang diundang menjadi panelis malam ini. Ada Pak Yoka Sara, ada Mas Rebelionik, Mas Onik, dan sebenarnya ada satu lagi Mas Ruby Rusli, sedang ada kendala teknis sedikit, tapi sebentar lagi akan masuk dan join dengan kita. Ini memang merupakan art talk kita yang ketiga, karena Seni untuk Indonesia sendiri, Instagram platformnya baru berdiri tanggal 15 Juni kemarin. Dan memang sebelumnya kita membahas mengenai Indonesian Contemporary Art and Design dengan Mbak Diana Nazir yang hadir malam ini juga. Dan kita ingin sebetulnya melihat lebih jauh tentang instalasi seni arsitektur. Dan
tanpa menunggu lebih lama lagi, karena ini sudah banyak juga yang masuk dan menunggu dari tadi, ada beberapa peserta dari jam 6.15, terima kasih banyak sudah menunggu. Saya persilakan boleh untuk Pak Yoka Sara memulai, sorry, Mas Rebelionik untuk memulai presentasinya. Siap. Maaf ya, Nik. Okay. Boleh dimulai dengan Onik, lalu kita sambil menunggu Mas Ruby, tapi sebentar lagi akan masuk juga. Okay. Selamat malam. Selamat malam. Sambil saya siapin share screen ya. Yes. Jadi saya akan share screen untuk. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, okay. Selamat malam semuanya. Terima kasih Tita ya, udah ngajakin kita ngobrol bareng. Nama saya Rebelionik. Mungkin kalau nama sesuai dengan Nik pas kuliah sih Roni Rahardian. Jadi terserah memanggil saya Onik, Rebelionik, atau Roni Rahardian. Saya lulusan arsitektur Parahyangan University, jadi saya anak angkatan 98. Saya lulus, alhamdulillah, selamat lulus ya. Gitu. Jadi akhirnya saya bisa bergelar sedikit ST belakangnya. Kemudian saya sekarang profesinya seniman dan desainer, di mana saya punya project namanya Ultraviola Project. Okay. Mungkin satu hal yang relevan untuk dibahas malam ini, saya cuma pengen sharing di mana saya berproses dan berpola pikir tetap sebagai arsitek. Gitu. Jadi karena saya pernah jadi arsitek kira-kira 2 tahun lah kita mencoba menjadi arsitek. Bukannya saya nggak suka, cuman saya nggak nyaman aja. Jadi saya kayaknya butuh medium lain lah gitu untuk berkarya sebagai arsitek. Makanya di sini saya bisa bilang proses dan pola pikir itu yang kalau orang lihat, ntar lihat karya saya mungkin udah langsung lihat bahwa yaudah full arsitek. Kemudian ini mungkin ada TM. Orang nanya, apa sih TM, dosen, senior, tongkrongan, selasar. Jadi, salah satu background saya berkarya dengan warna begitu adalah saya mengalami sebuah ospek selama 1 tahun di Arsitek Unpar. Kita punya satu proyek namanya teater musikal, di mana itu kita harus berospek selama 1 tahun, setiap hari, setiap malam, sampai pagi. Yang itu saya harus melihat satu segmen yang menggunakan UV. Ya, kebayang lah selama 1 tahun saya harus melihat karya warna itu. Kemudian ada dosen juga yang menurut saya, waktu saya kuliah sih dosen saya ajaib-ajaib ya. Ada satu ingat tuh Pak Ali, dia selalu ngajar dengan kaos kaki belang sebelah. Gitu. Yang mitosnya kalau kaos kakinya ataupun tali sepatunya sama, itu malah bad news. Jadi biarkan kalau kaos kakinya belang. Kemudian ada almarhum Pak Ahyar juga yang influence-nya juga kenceng, di mana beliau pas ngajar bisa tiba-tiba pakai ihram, tiba-tiba pakai baju beskap gitu. Kata-kata beliau cuma bilang, ya emang nggak boleh saya ngajar pakai beskap. Ya ekspresi aja, oke. Okay. Ya kebayang lah ya, kayak gitu-gitu. Kemudian senior. Bapak, Mas Ruby juga salah satu senior saya, mungkin dia yang ospek saya juga gitu ya. Makanya saya jadi akhirnya ke arah seni juga. Senior saya banyak yang, jadi seniman juga. Ada, mungkin yang kalau seangkatan saya itu ada arkif ya. Arkif, kemudian ada beberapa seniman juga yang sekarang terjun ke seni rupa lah gitu. Nah, tapi yang paling penting tongkrongan selasar nih. Setiap kuliah saya selalu nggak pulang ke kosan, saya selalu nongkrong di selasar, di mana ternyata pas saya lulus, yang menjebloskan saya ke dunia seni rupa dan desain adalah tongkrongan ini nih. Yang akhirnya, karena banyak orang berpikiran, gue sebenarnya nggak nyaman nih kuliah arsitek. Gitu. Tapi ya gue udah terlanjur kuliah. Gitu. Akhirnya kita sama-sama survive untuk lulus, biar kita bisa berkarya, setelah lulus gitu. Karena kalau kita berkarya mungkin, kalau saya berkarya pas saya kuliah, mungkin saya nggak lulus gitu. Akhirnya kita memilih untuk, okay deh, kita cepetin lulus, habis itu kita berkarya.
kenyamanan dalam berkarya mungkin jadi satu kunci saya sekarang ya, gitu. Kenapa saya meninggalkan arsitek dalam artian arsitek dengan bangunan pada umumnya. Karena banyak kendala ketika saya harus berkarya dengan medium arsitektur yang sesungguhnya, gitu. Saya tidak sabar untuk nge-brief tukang, saya tidak terlalu sabar untuk bernegosiasi dengan tukang, gitu. Dan mungkin banyak batasan juga di situ. Akhirnya, saya mencoba mencari medium di mana saya merasa nyaman dalam berkarya. Ini salah satu karya pertama saya, yang sebelah kanan. Itu 2014 saya mulai, okay deh, saya berkarya. Di mana 2014 juga, mungkin kita kenal ya, namanya Aisyah Habir. Aisyah Habir salah satu kurator pertama saya yang menjebloskan saya lebih dalam ke seni rupa di mana, Nick, udah deh, lu pameran tunggal ya, gitu. Pameran tunggal pertama saya itu di Dialog Gue, di Kemang. Ini karya pertama saya. Kemudian, salah satu proyek dengan Plaza Indonesia. Mungkin ke belakang akan lebih jelas di mana saya mengambil jalur commission. Jadi emang nggak tahu kenapa saya lebih nyaman ketika saya bisa berkarya dengan apa namanya dua arah gitu. Ternyata itu salah satu hal yang nyaman buat saya. Gitu. Ini salah satu proyek dengan Plaza Indonesia buat ulang tahunnya. Ini buat pas saya apa namanya pameran tunggal juga. Dan ini salah satu karya yang saya dedikasikan untuk waktu itu perkawinannya Danis dan Pari berapa tahun lalu 2015 saya lupa. Jadi emang dari awal saya pengen dedikasikan karya saya buat mereka berdua lah gitu. Dimana itu adalah salah satu hari yang sakral lah ya, saya bilang okay deh, boleh nggak gue bikin karya buat lu berdua? Okay. Ya ini commission juga dari Idea Fest 2018 di mana saya enlarge karya saya dalam bentuk aerosol sebesar 4,5 x 5 meter gitu. Ini jadi yang belakang ini aerosol sebenarnya. Jadi yang kiri karya asli dalam bentuk fotografi dan semua fotografi ini enggak yang diedit. Ini emang dalam artian kita hanya koreksi untuk keperluan warna cetak. Jadi ini one shot semua. Kemudian nah ini salah satu instalasi juga commission, masih commission. Ini salah satu dari perusahaan Tobacco. Kita bikin satu commission project di mana ini instalasi mungkin udah mulai kelihatan ya pola pikir saya yang digunakan di sini adalah arsitek lah. Ini salah satu project yang saya sangat suka dan saya sangat senang ya. Akhirnya BMW kontak untuk kolaborasi. Jadi waktu itu i8 keluar di Indonesia, kemudian bersamaan dengan With The Fest, akhirnya mereka berkolaborasi di mana tiga saya, kemudian BMW Indonesia sama With The Fest. Jadi saya diminta untuk merespon i8 yang waktu itu cuma ada 3 atau 2 di Indonesia. Jadi ini datang, kemudian warnanya silver. Saya bilang saya nggak bisa nih berkarya kalau warnanya silver. Akhirnya saya request, boleh nggak diitemin mobilnya? Setelah berpikir-pikir, akhirnya mereka mengiyakan untuk menghitamkan mobilnya. Ini salah satu proyek yang saya sangat-sangat berkesan ya, karena mereka mau menghitamkan mobilnya. Itu kayak, wah, temen banget lah gitu. Ya, ini salah satu proyek yang saya sangat suka banget sih. Ini commission juga dari Four Seasons gitu. Jadi ini yang kanan fotografi, semi-instalatif, yang kiri, tiga dimensi instalatif juga. Dari polanya udah kelihatan lah ya, kita saya nggak bisa lepas dari pola pikir arsitek, komposisi, ataupun beberapa hal lainnya. Ini fotografi, saya pameran di Filipina waktu itu, salah satunya ini. Ini commission buat Aqua. Aqua ini salah satu kolaborasi juga, di mana saya diminta untuk membuat sebuah karya, di mana karya ini melibatkan botol mereka gitu. Jadi akhirnya saya bikin jadi saya bayangin kenapa namanya vertical stream. Saya pengen punya air mancur di taman dimanapun gitu. Jadi konsepnya adalah ini tempat duduk secara fungsi, tempat sampah juga, kemudian instalasi juga. Jadi ada 3 fungsi di sini.
saya harap tuh kayak, ya walaupun ini tempat sampah, tapi orang bisa duduk di botol-botol ini gitu. Jadi mungkin kalau lihat aku punto ya, hampir sama lah feel-nya. Cuman ini botol-botol aqua yang dibalik. Kemudian ini dengan Senayan City, ini mungkin proyek yang paling besar, yang awalnya kemudian direduce dari 12 meter menjadi, akhirnya menjadi begini, menjadi 700 meter, 700 senti lah, 7 meter lah, gitu. Karena beberapa regulasi. Ya itu juga salah satu hal yang menarik ketika kita commission, dan batasan-batasan itu yang membuat, menurut saya menarik ya, dinamis lah gitu. Ketika batasan itu membuat karya kita lebih apa ya, dinamis gitu. Ketika kita harus merespon ruang, merespon kayak skala gitu. Disitulah mungkin ya arsitek saya kepake. Ini buat Oppo, ini 5-hour show. Jadi cuman dibangun dalam waktu 2 hari dan hanya ditunjukkan selama 5 jam. Untuk melihat karya ini sekarang saya taruh di Moto-Moto BSD. Ya ini, yang kiri. Ini tuh salah satu karya dari Oppo yang masih ada di, bisa dilihat sekarang. Kalau yang kanan itu dalam ruang. Jadi saya bikin dua apa dimensi, dua apa feel yang berbeda. Kalau ini karya dua dimensi, mungkin kalau sangat terlihat lah gitu, kayak pola pikir arsitek saya tuh sangat kental lah di setiap karya. Dan tadi kita lihat, ini tuh kayak pas saya bikin karya ini juga, memori saya tentang Sahadit, itu yang sangat kental di sini gitu. Dimana kayak Rem Koolhaas, akhirnya kayak, okay deh, kayak saya pengen berarsitektur nih, tapi medium saya basically fotografi, kemudian saya mix dengan akrilik yang kita respon, yang kita bentuk juga. Kalau anak arsitek mungkin lihat ini kayak ngelihat ini ya, block plan lah gitu. Kemudian ini yang seri lainnya juga, ini kita pameran di Filipina di Secret Fresh Gallery 2019 kemarin. Ini juga Oppo. Nah, ini adalah work in progress, salah satu progres karya terbesar dalam saya. Menurut saya ini tingginya itu 4 lantai. Jadi dari ini adalah Museum Basketball di Bogor. Insya Allah sih mereka akan buka di bulan Agustus. Dan pengerjaan, dan mereka cuman pengen, dari arsiteknya kebetulan saya kolaborasi dengan arsitek bangunannya, dari Gagas Reka Arsitek. Mereka bilang, Nick, gue pengen instalasi lu dong, gitu. Tapi menggantikan railing tangga sekalian. Jadi kalau dilihat, karya saya di sini merespon ruang, merespon fungsi juga, sebagai railing, pengaman tangga juga, tapi juga mereka pengen punya estetik di setiap fungsinya. Ini ya looks lainnya. Jadi emang ada 4 lantai, setiap lantai mereka punya experience berbeda, tapi secara fungsi tetap sesuai dengan fungsinya, yaitu railing tangga. Kemudian, itu aja. Jadi menurut saya, ini yang paling baru. Insya Allah ntar kalau udah beres, saya undang lagi deh buat tur ke sana. Gitu. Insya Allah sih Agustus, kalau September lah. Gitu. Nah, kalau dari lihat dari semua karya saya tadi, udah nggak bisa di, saya nggak bisa les lagi kalau pola pikir dan proses saya itu benar arsitek. Gitu. Cuman medium saya emang, mungkin kalau dibilang sekarang seni rupa lah gitu. Kalau saya instalasi gitu. Tapi secara fungsi, ini ada fungsinya gitu. Apalagi yang terakhir ini sangat kental dengan fungsi. Karena safety tetap, mungkin safety akan lebih nggak se-efektif kalau menggunakan railing konvensional. Tapi di sini saya tetap memikirkan untuk se-efektif mungkin lah secara safety. Makanya ada beberapa spot yang saya buat tertutup. Gitu. Nah, di sini kan lebih rapat nih. Gitu. Kemudian sebelah kanan, mungkin railing tangga, saya juga punya memori dengan railing tangga di mana saya pernah di SP3 langsung, karena saya harus membuat tangga, railing tangga dengan tidak pakemnya. Karena saya berdebat dengan CEO studio waktu itu bahwa kenapa tangga harus railingnya begini, gitu. Kenapa emang nggak boleh yang lainnya? Karena menurut saya tangga itu akan lebih efektif ketika dia di anak tangga keempat, dia baru perlu safety, bla 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 bla. Tapi
akhirnya ya itulah kenapa saya akhirnya harus mundur dari dunia arsitek sesungguhnya, karena banyak hal yang diperdebatkan yang berujung di ya nggak ketemu aja ujungnya gitu, yang akhirnya oke deh saya menggunakan medium lain aja gitu. Nah tadi itu karya saya dan background saya, cara saya berkarya, pola pikir dan pengaruh-pengaruh yang membuat karya saya sampai sejauh ini. Ya saya sih thank you ya buat Ruby juga yang mempengaruhi saya waktu kuliah juga. Ruby salah satu senior saya di kampus yang mungkin tahulah gimana posisi kampus di saat itu gitu, dan nggak tahu sekarang kayak apa. Cuman pengaruh senior, pengaruh dosen, pengaruh tongkrongan dan pengaruh ospek saat itu sangat mempengaruhi karya saya saat ini. Gitu, thank you ya Bi. Gitu, itu sih salah satu karya saya, gimana Lusa. Prosesnya, gimana pengaruhnya. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Okay. Itu Tita. Thank you. Saya stop dulu ya. Oke, okay. Siap-siap. Thank you so much. Ya menarik banget karena memang ini ya, kalau aku ngelihatnya, aku sih emang fans banget sama Onyx, sama karya-karyanya Onyx. Dan apa kita kenalnya malah udah lama ya, gak ada hubungannya sama arsitek. Saya jadi fotografer ya. Iya, fotografer keluarga. Masih ada tuh karyanya. Nah jadi, ini sebetulnya ada satu yang mau aku share sedikit. Aku kayaknya belum sempat ngobrol sama Onyx tentang ini. Jadi waktu di Senayan City ya, karyanya di Senayan City, itu karyanya Onyx kita pakai untuk menjadi salah satu stop buat Arthur, anak-anak TK. Jadi anak-anak TK yang datang ke Senayan City dan melihat, kan itu rangkaian karya ya Nick ya, ada teman-teman seniman yang lain juga ya, instalasi yang lain. Nah kita sengaja memilih karya-karya yang memang bisa gampang diinterpretasikan oleh anak-anak waktu itu. Nah jadi ada fotonya, kebetulan aku belum mempersiapkan, mohon maaf, cuman ada yang memang si anak-anak ini sampai jongkok di bawah dan ngelihat karyanya Onyx gitu, terus dan kita mengajarkan mereka pencampuran warna. Karena kalau misalnya dilihat tadi, si lempengan-lempengan akrilik yang warna-warni itu kan dia bersinggungan, pada saat bersinggungan kan dia berubah warna. Jadi warna sekunder ya. Nah ini si anak-anak ini bisa melihat langsung gitu perubahan warnanya gitu. Jadi mereka bisa menggambar perubahan warna itu di buku mereka, di dapet jurnal kan gitu. Nah yang menarik di sini sih sebetulnya bahwa meskipun memang dengan berbagai media, tapi memang bahwa kekuatan struktur ya terlihat jelas ya gitu. Dan ini kan sebenarnya hasil tempaan ya dari tadi ya, ada tongkrongan segala macam. Jadi, menarik banget sih karena aku baru pernah denger nih yang maksudnya di karena ospek, jadi berarti ospeknya bagus nih arsitek unpar. Salah banget si Onyx tuh. Kenapa? Salah banget ngomong gue gak pernah kuliah. Ya datang pas ospek doang kan lu. Gak kuliah sih, sebenernya pas ospek pasti datang. Datangnya cuma pas ospek berarti Ruby. Oke. Ini kita sebenarnya nanti urutannya sesudah ini adalah Ruby Rusli, dan sesudah itu Pak Yoka Sara, dan setelah itu kita memberikan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir malam ini. Ruby sudah bisa di-share atau mau dicoba? Coba ya, bisa ya. Sih harusnya sekarang. Okay. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ruby sendiri sih kita baru ini sudah bisa. Silakan Ruby. Aman ya? Aman. Share ya? Ya, okay. Share. Langsung aja ya. Yes. Sebentar saya gedekan dulu semuanya. Halo, nama saya Ruby. Tadi udah dikenalin sedikit sama Onyx. Saya juga Unpar kebetulan. Cuman waktu kuliah dulu dibilang sama teman-teman saya sebenarnya kuliahnya di DKSB sebenarnya. Depok Kreasi Seni Bandung, enggak tahu zaman dulu. Itu rumah musik Harry Ruslik, berlan paman saya. Jadi, saya banyak kegiatan di situ, jadi kuliahnya juga jarang-jarang di arsitektur. Tapi selalu pengen jadi arsitek, selalu. Jadi, punya background yang di saat kuliah juga berkesenian di kesempatan lainnya gitu. Nah ini, saya cerita dulu, ini biro, saya punya biro namanya Biru, ini yang kita kerjakan. Kita kerjakan dari mulai rumah tinggal, apartemen, hotel, terus interior juga kita kerjakan. Jadi saya praktis as an architect.
Terus udah gitu, nah ini sedikit cerita tentang arsitektur gitu. Kalau kita lihat arsitektur kan punya berbagai macam langgamnya dan sejarahnya gitu ya. Ada arsitektur tradisional, ini Indonesia ya ada apa, kemudian ada modern, kemudian apa namanya itu kalau dilihat itu ada hybrid ITB juga dari modern dan apa yang tradisional disatukan. Tapi kemudian arsitektur sekarang menjadi lebih mirip ya karena modernisme ya. Akhirnya semua dihilangkan, bentuk menjadi jadi kalau kita lihat di mana di dunia bisa lihat arsitek dari mana pun bentuknya itu udah mulai sama karena kita juga punya referensi yang sama. Ini contohnya kayak IMP, ini menurut saya brilliant sih, dia menang satu festival diminta udah buat bikin entrance buat si Louvre di apa, dibikin piramid. Cuma kalau dilihat piramid, jadi saya gini, pertanyaan saya adalah tentang arsitektur adalah kita emang belajar mengenai ruang, tapi kemudian yang kita konsentrasikan itu kadang-kadang envelope dan kita lupa bahwa ruang itu adalah something yang lebih penting dibanding envelope-nya atau terbalik ya, jadi bolak-balik. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kemudian saya bertanya tentang arsitektur. Karena mau gimana-gimana arsitek itu kan istilahnya kita harus punya klien ya. Jadi kanvasnya itu dimulai di saat kita punya kontrak. Jadi kalau misalnya lucunya arsitek itu gini, kita itu karya kita gitu, tapi itu bukan punya kita karena ya ada orang lain yang punya gitu kan. Jadi kayak banyak batasan-batasan. Terus saya tanya sama saya sendiri, bagaimana caranya saya pengen berkonsentrasi terhadap ruangnya gitu. Kadang saya suka bertanya-tanya aja nih, kayak apa wondering gitu. Terus begitu saya bilang, gimana kalau kita ilangin semua identitasnya gitu. Jadi saya pikir, ruang itu apa sih? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaannya gitu. Bagaimana kita menangkap ruang, bagaimana kualitas ruang, bagaimana mendefinisikannya gitu. Lalu saya mikir gini, gimana ini kalau buat teman-teman arsitek yang nonton, ini mah standar lah ya. Arsitek itu, ini buat non-arsitek mungkin biar kebayang. Jadi kan arsitek itu dibilangnya ada yang modern ya. Vitruvius pernah bilang ada tiga, utility, usability, durability, sama beauty. Jadi harus berfungsi, harus indah, dan harus kuat, durable secara struktur. Tapi kemudian dia diterjemahkan kepada sebuah envelope, gitu. Dan envelope itu kadang-kadang punya identitas, kayak misalnya apakah dia langgamnya langgam klasik, apakah modern, dan lain-lain. Jadi saya mikir gimana caranya saya menghilangkan, buat saya itu noise, buat saya noise ya, buat, karena saya pengen belajar tentang ruangnya, gitu. Terus kemudian saya bilang, gimana kalau envelope-nya saya hilangkan, gitu. Gimana kalau kita kembali ke dulu Onik bilang tentang arsitektur. Jadi kita menggambar itu kan titik garis bidang gitu. Gimana kita kalau balikin ke sana? Gimana kalau envelope kita hilangkan lalu saya balik ke titik garis bidang? Waktu itu saya pikir ke garis ya, ke garis. Gimana kalau garisnya itu kita langsung masukkan ke dalam dunia nyata lah gitu, si garisnya tadi. Sehingga dia tidak mengidentifikasikan sesuatu, melambangkan sesuatu tapi emang garis sendiri. Yaudah, akhirnya tapi mungkin saya nggak bisa gunakan arsitektur. Mungkin harus media lain. Dan kemudian ada teman saya mengajak, nah ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, tapi juga gini, dari ruang ini, arsitek itu kan kita, apa yang kita tangkap dari ruang? Ada cahayanya, ada geraknya, ada suaranya, ada interaksinya. Jadi di arsitektur itu mau gimana-gimana kita membangun rumah itu kan atau bangunan itu kan buat manusia. Jadi ada pergerakan, ada interaksi gitu. Terus bagaimana membuat si benda ini bergerak ya gitu. Jadi ini saya gambaran-gambaran garisnya. Nah kemudian saya ada kesempatan diajak sama teman saya waktu itu, Kenny, mungkin kita juga kenal Kenny, dia itu pada saat itu jadi program director NUAR di Bandung. Nah, dia itu bikin satu program namanya Sasikirana. Sasikirana itu program dance sebenarnya, sebuah tarian. Jadi mereka itu ngajak ngajak koreografer, terus gitu mengajak penari, dia membuat satu komposisi beberapa komposisi. Nah, Kenny bilang, "Bi, kayaknya saya butuh orang yang bikinin instalasi gitu. Saya pengen ada karya seni rupa ya dibilang yang berinteraksi sama penarinya gitu." Lalu saya taruh di sini, saya coba gitu. Ini bayangannya, saya cek di sini. Saya terus terang ini
instalasi pertama kali saya dan saya rada tegang ya tadi saya itu. Karena di antaranya itu ada patung-patungnya Pak Nyoman Nuwarta yang luar biasa gitu dan hijau gitu. Saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa menaruh instalasi saya di sana tapi tidak mengganggu alam sekitar, juga tidak mengganggu karya Pak Nyoman Nuwarta yang luar biasa gitu ya. Jadi gak malu-maluin gitu ya. Jadi cukup transparan tapi cukup kuat. Akhirnya kita memilih karena saya tidak pikir garis gimana caranya bisa punya material yang kalau ditar dan dia kan ada di antara pohon-pohon, jadi saya harus cari bagaimana dia merespon. Akhirnya saya pilih tali. Kenapa tali? Karena tali itu dia itu sangat ringan dan murah ya terus kan. Terus begitu dia itu kalau ditarik bisa panjang sekali, jadi bisa besar lagi dia. Nah, bagaimana caranya membuat si titik atau garis tadi menjadi bidang? Nah, ini kemudian. Nah, ini kebetulan rumah orang tua saya di Bandung. Kasihan nih mbaknya nggak bisa ngepel ya pada saat itu seharian ya. Jadi saya coba ada taruh ini, jadi kayak taruh sini, taruh sini, saya tarik gitu ya, saya tarik bagaimana cara supaya dia jadi bidang. Nah itu kalau dilihat ada satu titik di itu tempat minum anak saya itu jadi skala manusianya gitu ya, saya lihat bagaimana skalanya dan bagaimana dia bergerak. Itu juga saya mikir bagaimana kalau penari itu bergerak, jadi dia tidak dia berinteraksi dengan apa namanya dengan garis. Ini kebetulan ada di kantor saya ada intern lagi mau masuk, dia bilang saya Pak mau belajar arsitektur, terus tiba-tiba saya kasih tali itu kasihan selama seminggu dia narik-narik tali di kantor gitu ya sampai berdiri. Intinya adalah bagaimana caranya supaya si tali ini menjadi garis, menjadi tali, menjadi bentang apa menjadi keras. Ini kita coba. Nah, momen absolutnya adalah kita juga dibantu sama beberapa teman-teman di sini dari Bandung. Penyemanja tebing, ada Sibul, itu juga timnya dia. Dan moment of truth-nya adalah ini kita tarik ke atas, kita coba ini moment of truth-nya. Jadi waktu kita coba, kita lihat garis ini menjadi bidang dan transparan. Karena di tiap garis ini dia punya selang lubang kan gitu. Jadi di saat dia dilihat dari lurus, dia punya lubang, lihat dari samping, dia punya solid. Terus kita coba bentukan lekuknya gitu. Ini siang waktu kita pakai, jadi sebelum acaranya mulai digunakan untuk pesta mereka, jadi siangnya bisa transparan dan malamnya seperti ini. Jadi waktu malam kita taruh lighting, dia solid. Jadi di saat siang dia transparan, tapi di saat malam dia punya kekuatan yang cukup cukup kuat buat satu instalasi. Itu pertama, terus begitu berkolaborasi dengan penari-penari di sini. Kebetulan juga waktu itu ada Mas Eko Suprianto yang sama Mbak Tati juga waktu itu di situ. Jadi kita saya cukup senang karena cukup diapresiasi sama penari-penari dan kolaborasi sangat-sangat menarik pada saat itu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ketemu Mbak Diana Nazir. Mbak Diana ada di sini tadi katanya. Halo Mbak Diana, terima kasih mengundang saya ke Kasa pada saat itu. Bukan Mbak Diana, Ding. Aikat, satu lagi, sorry. Ini Mbak Mbak Miranti, Mbak Kasa. Nah, sama di Kasa itu, dari instalasi yang ada, dia minta dibikin ke dalam hotel, di mana ketinggiannya cuma 4 meter. Nah, saya pikir bagaimana caranya supaya dia bisa jadi 4 meter. Tetap garis pergerakan, karena saya mencoba mencari ruang, kan, gitu. Akhirnya kita eksperimen, saya pikir, udahlah kita bentuk, kita hilangkan sekitarnya, kita bikin kotak. Nah, kita bikin kotak tuh, yang sebelah kanan kalau dilihat tuh kotaknya tuh. Kita bikin kotak tuh, kita bikin garis. Lalu saya ini nggak sengaja menemukannya. Saya mencoba membuat sebuah instalasi di sebelah kiri bawah sebenarnya. Jadi saya pengen cari bits. Jadi saya mau bikin 3D printing. Tapi waktu saya hitung, saya membutuhkan sekian ribu 3D printing dan nggak nyampe waktunya yang cuma sekitar 3 minggu atau berapa gitu. Akhirnya saya dalam keputusasaannya saya bilang gimana caranya membuat sebuah gerakan, karena saya selalu mencari bagaimana si ruang ini bisa diapresiasi dengan gerak. Lalu saya ambil proyektor, saya tembak gitu. Saya tembak dan ternyata lapisan ini berlayer dan saya menemukan satu yang baru di sini, satu yang ruang. Ini eksperimennya. Ini depan kantor saya nih. Jadi selama satu bulan nggak bisa parkir. Juga tetangga, mohon maaf tetangga. Ini juga salah satu warna. Jadi ini eksperimen. Nah ini yang Kasa. Nah dari sini berjalan ke balik lagi kita ke GWK. Nah waktu instalasi di Bandung Pak Nyoman juga suka dengan instalasinya. Terus dia bilang Bi, saya lihat instalasi kamu dan mau nggak kita bantu saya buat jadi salah satu membuat instalasi buat pembukaan GWK. Saya bilang wah mau banget Pak gitu.
Di mana Pak? Ya itu di tengah-tengah gitu. Di mana? Di tengah-tengah. Jadi ditunjukkan sebuah tengahnya itu adalah ini. Tebing ketinggian 12 meter, berjarak 40 meter, dan jadi jarak kiri kan 40 meter, dan paling jauhnya itu 60 meter. Itu dari depan ke belakang itu kira-kira sekitar 60 meteran kali ya. Itu kita datang survei, terus kita bengong, ini gimana caranya ya pakai ini. Tapi ada ya udah kita coba, dan kita selalu, kita tuh jadi setiap instalasi itu nggak pernah tahu jadinya gimana gitu. Akhirnya kita hitung, dan kebetulan saya dibantu sama, di sini karena butuh tali yang cukup kuat, saya dibantu sama Pyro Build. Ada Pyro. Pyro itu, dia itu sebuah produk rotan imitasi, HDPE, dan dia sangat kuat. Dia sponsorin saya pada saat itu. Ini ada gambar, ada orang naik ke tebingnya di 12 meter ketinggian. Terus kita bikin, benar-benar kita bikin rangka. Jadi ini ada sekitar, kalau dihitung tuh kalau nggak salah sekitar 17.000 meter deh gitu, kalau ditotalin gitu ya. Dan tali ini tuh ternyata karena dia sistemnya itu ada tarik ya, jadi beda kalau arsitektur kan dia berdiri ya, punya kekuatan gravitasi, kalau dia ditarik, sehingga dia menarik bumi, jadi kita harus bikin fondasi gitu. Jadi kita bikin fondasi di antara tebing, ini gambarannya, dan itu yang dipakai latihan, garisnya, ini dengan warna, ini dengan tarian, kemudian ini dengan gambaran-gambaran yang ada, dan ini sebenarnya ada gerakan ya, gerakan yang dia dalam banget, jadi ada satu itu di mana seperti si GWK itu hidup dimulai dari instalasi di bawah. Nah, dari lanjut ke seri 4, ke kisah ini yang saya bilang ke Mbak Diana Nazir. Di sini mulai lagi, akhirnya diminta sama Mbak Diana Nazir bikin saat satu di hotel. Gitu. Waktu di hotel, yang menarik, kalau diperhatikan beberapa instalasi saya yang sebelumnya itu dia selalu melebar. Jadi di ruang luar, melebar, terus tiba-tiba saya dikasih hotel yang saya nggak bisa tarik kemana-mana. Karena hotel itu kan kalau kita tarik ke atas tuh plafonnya akan rusak kalau kita tarik ya, kalau kemana-mana. Akhirnya saya pikir udah deh kita cari satu titik tumpu. Gitu, jadi kita cari satu titik tumpu, jadi dia ruangnya itu nggak keluar tapi ke dalam. Nah, di sini saya mulai berbicara mulai berkembang pemikirannya. Di sini saya taruh kotak, lingkar, dan segitiga. Karena kotak, lingkar, segitiga menurut saya adalah bentuk dasar yang dibikin oleh arsitek atau manusia untuk ruang binaan ya gitu. Ruang binaan. Jadi ini bukan organik, bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia gitu. Tapi di sini saya tadinya mau coba pakai projecting, tapi jangan deh, saya coba pengen tahu gimana kalau misalnya instalasi ini akan cukup kuat dengan sekedar lighting. Nah, pemikirannya adalah saya menghitung hitungan Fibonacci di sini. Fibonacci mungkin kalau teman-teman arsitek atau teman-teman yang lain pernah belajar bahwa Fibonacci itu kan hitungan alam ya. Kita juga kalau di klasik ada golden rules ya hitungannya. Jadi hitungan alam itu saya mau menunjukkan bahwa mau bagaimana kita membuat bentukan geometrik, tapi kita mencoba meniru alam. Pesannya itu. Jadi kita selalu mencari meniru alam, misalpun bentuk-bentuk kita geometrik gitu. Dan yang saya coba itu adalah hitungan. Jadi si tiga dimensi ini tuh mendapatkan sebuah bayangan di bawah si lingkar, kotak, dan segitiga. Jadi kayak gambar mata itu ya. Tapi nggak sengaja itu sebenarnya. Itu hitungannya hitungan Fibonacci. Nah, ini tinggal dua lagi ke depan, tiga lagi. Nah, yang kemudian saya diajak ke Volcatif. Di Volcatif ini kita ulang lagi tuh segitiga lingkar. Cuman perjalanan ini membuat saya sadar bahwa ruang ini tidak cuma diukur dengan visual. Kadang-kadang arsitek itu terjebak dengan visual karena banyak majalah dan yang ditiru ya. Jadi juga kadang-kadang suka kolase. Yang kita lupa adalah kadang-kadang kita ruang itu tidak bisa cuma dilihat tapi dirasa. Salah satu cara merasa adalah tadi kalau instalasi bisa dipegang gitu ya. Yang berikut adalah suara. Kita mengukur panjang, mengukur tinggi itu dengan visual. Tapi kita mengukur volume itu dengan suara. Kadang-kadang. Jadi kalau kita merem, kita bisa mendengarkan volumenya dari berbagai macam arah. Jadi saya mencoba bikin bagaimana cara supaya ada interaksi antara manusia dengan suara. Ini bisa jalan nggak ya? Ini contohnya. Jadi kita coba dengan gitu. Ini kalau didengar ada suara orang di luar, itu gerakan garis ini merespon suara yang di
yang ada gitu. Ya gitu. Nah, dari sana kita masuk ke yang kedua ini, kedua terakhir. Saya diajak, kebetulan ada satu kurator melihat dan mengajak saya ke Wave of Tomorrow. Mungkin teman-teman tahun lalu ikut ada yang lihat. Di Wave of Tomorrow itu adalah kayak instalasi, pergabungan instalasi seni dan teknologi, artis-artis Indonesia dan juga mengundang artis luar. Saya suka banget sama Nonotak pada saat itu, orang Jepang. Mereka ada di sana, jadi saya juga ikut terlibat di sana, diajak. Ini eksperimennya. Jadi mencoba menggabungkan si GWK dengan yang si yang tadi yang terakhir dengan suara. Kalau dilihat bentukannya masih segitiga dan lingkar. Kemudian ini hasilnya. Jadi gambarnya cuma garis. Saya pengen nunjukin satu ruang di mana manusianya bisa masuk ke dalam, bisa merasakan ruangnya dan dia bisa merespon suara, apa merespon. Jadi ini gambar, jadi kalau mereka masuk itu mereka bisa merasakan ruang dan di saat mereka clap atau mereka ngomong tuh ada gambarnya bergerak gitu. Nah, yang terakhir kebetulan saya diajak nih terakhir di Bintaro Design District, mungkin teman-teman arsitek kemarin datang ke sana. Jadi diajak sama kurator Bintaro Design District untuk mengisi satu instalasi. Nah, ini saya tunjukin tempat di mana kita mengisi ruang. Jadi waktu kita cari jalan-jalan di Bintaro, jadi kita terus mengisi, ngerespon ruang Bintaro. Ada taman, ada rumah, dan lain-lain. Kebetulan saya tuh rada terakhir ya, jadi datangnya, jadi saya juga rada telat. Kemudian waktu jalan-jalan, saya menemukan, diajak sama panitianya ke tempat ini gitu. Nah, itu tempat yang biru, titik tengah itu ya, tamannya gitu ya. Kalau dilihat dari lingkar yang besar yang kiri, itu Bintaro Exchange besar tuh, itu di area tersebut, areanya itu sangat, itu ada foto-foto sebelah kiri, jadi taman-tamannya itu taman-taman yang indah sekali gitu. Tapi begitu masuk ke sebuah jembatan yang ada lingkaran kecil ya, lingkaran kecil yang kemudian ke lingkaran kuning, dilihat sebelah kanan foto-fotonya tuh lihat dia ada kayak tukang apa jajan dan lain-lain. Jadi sebuah tempat yang berbeda sekali berbatasan dengan jembatan. Nah lalu saya menemukan satu taman yang di atas ini gitu. Saya melihat ada sebuah taman di mana idol, kemudian saya pikir, wah ini cocok nih, karena kebetulan temanya inklusivitas gitu. Jadi saya pikir, gimana kalau kita bikin satu instalasi di teman yang idol ini, karena teman idol ini memberikan kontribusi yang baik buat sekitar, karena pohon-pohon yang luar biasa gitu, hijau dan gitu. Akhirnya kita bikin, kita bawa yang pertama. Jadi kita bawa yang pertama jadi 6. Jadi instalasi yang pertama saya yang di GWK, Nuar saya bawa ke sini dengan maksud meresponsi ruang sehingga orang akan sadar bahwa si ruang tersebut itu ada. Dan kemudian membuat sebuah interaksi, membuat sebuah pertunjukan. Jadi kita bikin taruh seminggu, di akhir minggu kita bikin pertunjukan dengan interaksinya. Saya ngajak teman saya namanya Josh di sini, dia kebetulan lagi ngambil S2 di IKJ dan teman-temannya. Jadi ini bisa dilihat tuh ada orang naik. Ini sebenarnya saya lihat dari Instagram yang jadi orang ngelihat kayak itu ada apa sih gitu. Ada sesuatu gitu. Kalau malam seperti ini, jadi dia tetap dengan konsep bahwa siang itu tidak mengganggu alamnya, malam itu tetap menjadi kuat. Dan dia itu instalasi yang sementara. Jadi diusahakan tidak membebani alamnya dengan tali dan lain-lain. Besoknya tiba-tiba hilang. Gitu. Ini gambaran instalasi di BDD yang transparan dan malam menguat. Itu kira-kira. Ya, jadi sebenarnya apa yang saya bikin itu sebenarnya jadi merupakan kontemplasi saya sih sebenarnya sebagai arsitek ingin sebenarnya mengetahui lebih jauh tentang ruang karena kita selalu berhubungan dengan ruang di arsitektur tuh kita seperti kayak kita di order buat membuat ruang tersebut gitu, which is nggak apa-apa karena itu emang tugas kita sebagai solusi maker. Tapi untuk mempertanyakan ruang, saya butuh media yang lain yang di mana dia itu menjadikan sebuah kontemplasi atau ekspresi dan membuat pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi itu kira-kira
Sampai situ saya berinstalasi kira-kira. Itu tak. Makasih tak. Siap. Yeah. Thank you Ruby. Okay. Keren banget. Okay, thank you. Okay. Boleh di stop share dulu? Oh iya yeah, yeah, lupa. Sorry. Nanti abis ini Pak Yoka ya. Yeah. Ini jadi tempat favorit hangout penari-penari kayaknya ya, karena teman aku penari si Cita juga seneng banget. Iya yeah, iya yeah, dia datang waktu itu ke sana. Karena yeah. Mungkin karena bergerak, maksudnya the usage of strength-nya itu sih sebetulnya yang memang akhirnya dia menjadi sesuatu yang kuat tapi juga lembut. Itu kan dua elemen yang sangat berlawanan yeah. gitu, tapi pada saat disatukan dengan cara seperti ini gitu ya, maksudnya kelembutannya dan kekuatannya itu saling ini ya tarik menarik kalau aku ngelihatnya ya gitu, terutama pada saat proses yang pembuatan awal dengan si mainan gelas ya, gelasnya anaknya Ruby ya sebagai ini ya. Oke. Ya, thank you. Silakan Pak Yoka. Malam. Malam. Oh, Mas, boleh Malam Ruby, malam Anik. Malam. Malam Pak Yoka. Iya. Yeah. Saya langsung aja ya, artinya ke poinnya aja. Boleh. Share dulu aja. Ya. Oke. Okay. Jadi saya itu artinya keluar dari artinya dari dunia arsitektur, nanti mulai bermain di dunia seni lah ya, termasuk instalasi itu. Setelah dekade kedua, jadi setelah 20 tahun di arsitektur. Jadi itu sekitar tahun 2009. Jadi waktu itu saya ditawarin oleh teman Ayib, kebetulan dia salah satu semacam konseptor dari Denpasar Festival. Nah, itu pertama kali saya dan jadi saya selalu melibatkan banyak orang sih di setiap entah berinstalasi atau berkarya seni di luar arsitektur. Nah, ini tahun 2009. Jadi ini karyanya pada akhirnya dia jadi wahana untuk seniman lain merespon. Jadi mungkin bisa dilihat di sana itu pada saat opening, jadi Budiana pelukis senior di Bali yang membuka acara, kemudian beberapa image ini respon dari teman-teman, jadi ada seperti video maker, kemudian ada komposer yang mengisi selama 4 hari acara itu. Kemudian kalau di kanan sebelah kanan itu terlihat objek bayi-bayi kecil itu. Jadi karya ini sebenarnya karya kolaborasi. Jadi kita melibatkan beberapa lintas generasi ya, dari maestro kayak Budiana, terus jadi ada semacam proses kelahiran, hidup dan kematian kayak gitu. Dan Denpasar Festival ini berlangsung 4 hari. Jadi setiap hari itu diisi oleh seniman Denpasar yang berbeda gitu. Dan di sini mungkin saya mulai merasakan bahwa sesuatu yang beda dari arsitektur, artinya saya bisa berekspresi dalam sekejap melihat wujudnya dan menikmati bahwa karya itu direspon oleh orang lain. Jadi ada interaksi di sana gitu. Dan berbeda dengan arsitektur kan kita berkolaborasi tetap, tapi menunggunya lama, komunikasinya panjang seperti itu. Dan di dunia anggaplah seperti instalasi ini, proses dari gagasan hingga wujud akhir itu hanya 2 minggu. Jadi dan banyak opsi yang bisa kita lakukan itu. Dan di sini sifatnya kan untuk publik. Jadi sebenarnya kita di sini berusaha menggugah sih, artinya bagaimana publik melihat kesenian itu yang berbeda. Kalau di Bali kan ada Pesta Kesenian Bali ya, jadi yang selalu dihadirkan tari-tarian, kemudian
gamelan yang tradisional ya. Di sini kita mencoba menawarkan sesuatu yang baru. Jadi hampir bisa dianggap kita seniman-seniman Bali itu bertemu di wahana ini gitu. Dan kita kenal di sini dan merespon pada saat itu juga gitu. Kemudian nah setelah ini pertama kali dan terakhir kali sih kita diundang di untuk berkontribusi ke Denpasar Festival. Mungkin mungkin berbeda di selera mungkin ya. Kemudian berikutnya jadi saya jadi semakin gini apa namanya? Intens seperti menemukan ketertarikan di dunia yang berbeda dengan arsitektur, tapi dengan tetap dengan metode-metode arsitektur yang saya tahu itu. Nah, salah satu karya-karya instalasi itu juga saya implementasikan untuk social movement, misalnya seperti gerakan torak reklamasi di Bali waktu itu. Jadi saya diundang untuk terlibat, artinya bagaimana menggaungkan pertentangan. Jadi masyarakat umumnya menolak, tapi karena ada resistensi dari penguasa lah, seperti itu. Jadi saya membantu untuk menggaungkan, menguatkan suara-suara mereka itu. Salah satunya dengan Bali Tolak Reklamasi Art Event ini. Jadi yang saya pikir sih bagaimana membuat sesuatu acara yang betul-betul berbeda dari acara-acara umumnya gitu. Salah satu sehingga itu menjadi semacam memori untuk orang-orang dan mereka mulai mengenal gerakan itu gitu. Jadi 2014 salah satunya dengan flying stage ini, jadi saya menggunakan satu crane project itu untuk mengangkat panggung, jadi panggungnya levitating gitu. Kemudian yang 2015 mungkin videonya bisa dilihat di YouTube ya nanti. Itu judulnya sangat mandalan sih, mungkin bisa dilihat videonya. Jadi bagaimana di sini kolaborasi juga, jadi saya membangun konsepnya, kemudian karya ini seperti yang tangan ini dibangun oleh seniman muda Denpasar, Keduk, kolaborasi dengan Marmar yang membangun ekskavator itu. Jadi saya membangun sinografi keseluruhannya gitu. Dan tujuan dari event itu adalah pada ujungnya adalah video. Jadi video itu yang akan kita sebarkan ke sosial media gitu. Nah ini mungkin salah satu videonya. Mungkin yang satu lagi ya. Nah mungkin bisa di zoom ya. Suaranya. Nah ini event yang kita bangun untuk social movement ya. Jadi semuanya sama-sama berkontribusi, mengeluarkan tenaga, waktu, biaya, kreativitas ya gitu, dan kemampuan masing-masing digabung jadi satu menjadi event ini dan dirangkum dalam video ini.
Nah, jadi yang acara ini tangan itu sendiri simbol dari energi dari segala arah, jadi sebagai siwa juga, jadi dia membakar ekskavator itu. Ekskavator itu simbol dari investor lah, ya, yang ingin mereklamasi Teluk Benoa seperti itu. Dan video itu adalah summary dari semua acara itu, dan itu yang kita sebarkan. Dan itu di video dibuat oleh Eric S. Kemudian yang selain social movement, saya juga buat film Janggan sih. Jadi saya karena saya main layangan, Janggan salah satunya, dan Janggan itu menurut saya sih salah satu layangan terbesar di dunia, dan tidak pernah ada yang mendokumentasikan itu secara proper. Dan saya berinisiatif melibatkan Eric S juga untuk membuat film ini. Dan upaya yang saya lakukan adalah mencari produser yang bisa membiayai produksi ini. Dan apa namanya, minimal dari film ini durasinya sekitar 1 jam itu adalah dokumentasi yang mungkin bisa dilihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan oleh generasi kita. Artinya sebelum orang asing lah yang membuat gitu, dasar pemikiran seperti itu. Kemudian salah satu proyek seni yang saya gagas adalah Sprites. Sprites itu dia art binal yang terinspirasi dari film dokumenter mengenai Invisible World. Jadi di film itu menceritakan mengenai sprites. Sprites itu ledakan yang seperti petir, tapi dia meledaknya ke atas, dan itu hanya bisa ditangkap oleh kamera super speed seperti itu. Jadi dari situ saya terjatuh gagasan untuk membangun sebuah platform kesenian, artinya seni yang berbasis sinografi. Artinya Sprite dibangun oleh sinografi. Jadi sebenarnya dasarnya sih sama seperti orang Bali berkesenian gitu. Jadi misalnya seperti upacara atau pengabenan itu, semua elemen seni itu dibangun secara terpisah tanpa ada latihan atau tanpa ada apa namanya seperti kuratorial seperti itu. Yang hadanya konsep sinografi. Jadi kalau secara tradisional dia semacam panduan upacara dari high priest, dari pedanda kalau kita bilang, dari high priest yang menentukan
kapan acara itu, bentuknya seperti apa, dan warnanya seperti apa gitu. Dan surprise berbasis itu. Jadi saya cetuskan akan dilakukan dalam jadi mengambil elemen pancamahabhuta dari tanah, air, api, bayu dari 2019 dan tahun depan itu ether. Dan beberapa visual ini mungkin bagian dari proses yang kita lakukan selama 9 tahun ini. Jadi tahun depan itu sudah tahun yang terakhir. Ini segara gunung, jadi ini spread pertama. Segara gunung, jadi segara gunung itu semacam persembahan keliling seni di 9 tempat di Bali. Jadi ke laut, kemudian ke di tebing-tebing, di kawah Gunung Batur, seperti itu. Dan ternyata itu semacam persembahan ke dari 9 titik di Bali sebelum kita menghadirkan sprite. Jadi sprite yang pertama itu pertiwi atau earth ya. Itu kita lakukan di Jimbaran. Jadi itu di bekas galian limestone. So, sprite itu yang sprite pertama ini kita lakukan selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu ada 9 momen kita sebutkan. Jadi bagaimana di masing-masing momen itu kan menginterpretasikan pertiwi itu gitu. Jadi waktu itu saya yang sebagai scenografi semuanya. Jadi di sana mulai melibatkan artis-artis dari multidisiplin. Jadi di sana saya mulai berkenalan dengan perupa, pematung, penyair yang sebelumnya selama di arsitektur hampir tidak kenal siapa-siapa gitu. Termasuk juga seperti misalnya poster designer, termasuk juga kenal sama Tiarma Wright, si Wright di sana, di event ini. Nah kemudian yang kedua, itu di water, ini kita lakukan di Pantai Sanur. Di sini polanya berbeda, jadi kita menentukan sinografer yang akan merespon atau menerjemahkan makna dari air itu. Nah salah satu ini wujudnya adalah tetrahedron. Ini konsep sinografi dari salah satu arsitek dari Amerika. Jadi kita membangun konsepnya di sini. Dan di sini kita mulai dengan mulai mengundang seniman-seniman luar untuk menjadi scenografi di sprites. Jadi ada dari Amerika, kemudian dari Malaysia yang melahirkan konsep-konsep mereka dan kita yang mewujudkan di sini. Dan itu sifatnya multidisiplin. Jadi ada yang merespon dengan tari, tata suara, tata gerak, video mapping dan sebagainya. Selanjutnya ini momen api. Nah, di sini polanya berbeda. Jadi surprise yang Agni ini saya membangun sendiri dan menerjemahkan sendiri penghadiran surprise yang ketiga ini tahun 2017. Di sini saya mulai menggunakan sprite bekas. Dan ini dibangun sprite itu swadaya. Jadi kita mencari biaya sendiri dari teman-teman, donasi, dan kita lakukan seberapa yang kita peroleh gitu. Dan seberapa yang kita maksimalkan dan hasilkan dari sana. Dan seperti yang ini kita membangunnya selama 3 bulan, jadi dari konsep sampai pada wujud akhir. Dan semua dirangkai dari cupit bekas yang digabung, yang dijoin dengan puntung rokok bekas ya, filternya yang dicairkan dengan lem game gitu.
Nah, ini jadi final exposure-nya kita lakukan di Pantai Kusambo. Jadi memang jauh dari orang-orang dan banyak orang sih yang melewatkan kehadirannya ini gitu. Dan pada saat orang-orang ingin setelah kita expose, orang-orang ini ke sana instalasi ini sudah ambruk. Karena kita taruhnya di pinggir pantai dan dia terkena pasang surut gitu deh. Jadi setelah 3 hari dia kembali jadi sumpit lagi. Tapi dasar sprite itu sendiri sebenarnya juga puja ya. Jadi sesuatu yang kita aturkan kepada semesta gitu. Sama seperti kalau orang ngaben itu semua kembali dikembalikan lagi ke alam gitu. Kemudian yang keempat adalah bayu. Dan di sini gagasannya adalah membangun sebuah kayak giant sculpture, tapi dibangun oleh seorang artis ogoh-ogoh ya mungkin, atau ogoh-ogoh di Bali. Tingginya sekitar 25 meter dan rencana akan kita tempatkan di Canggu, di pantai. Jadi dia menghadap ke sunset begitu. Kita membantu secara teknis untuk structure-nya seperti apa, kemudian rencana mobilisasinya bagaimana gitu. Termasuk juga menghitung biaya yang akan timbul berapa gitu. Dan ternyata ini juga secara structure lumayan mahal. Dan kemudian tertunda karena COVID. Jadi mungkin suatu saat kita bisa bangun ini. Artisnya sendiri Gusman Surya, dia dari tempat saya ini, seniman muda dan luar biasa. Ini seharusnya terbangun di tahun kemarin 2019. Kemudian yang jadi sprites itu pada akhirnya gabungan dari mungkin ratusan seniman berbagai disiplin dan lintas negara ya. Dan termasuk juga lintas generasi. Jadi di sini kita bisa berinteraksi dengan berbagai generasi, mereka berkontribusi dan tidak ada salah benar di sprites ini. Nah, ini satu-satunya karya saya yang dipamerkan. Artinya, pertama kali pameran ya di EBBC ini, di Art Bali yang pertama. Dan ini kembali saya menggunakan sumpit. Judulnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi merespon situasi sosial media saat itu sih. Jadi di mana keindonesiaan itu mulai diragukan seperti itu. Dan ini mungkin wujud yang paling konkret terlihat arsitektur sekali ya. Karena didesain dan dibangun dengan metode seperti membangun arsitektur. Nah, ini desain untuk yoga space untuk sebuah gym dan spa di sebuah business club di Sanur. Di sini bisa memasukkan instalasi atau utilize sculpture ke dalam arsitektur saya. Dan di sini saya dibantu untuk mewujudkan gagasan ini seniman Bali, Ketut Putrayasa. Jadi ia yang membangun secara prefab, menyusun rangkaian bambunya hingga bisa mewujudkan apa yang ada dalam pikiran saya gitu. Ya, kira-kira itu dulu, kita. Ya, terima kasih banyak Pak Yoka. Luar biasa, sampai speechless.
Saya kira nggak ada yang dengerin. Oh, semuanya. Oh, sepi semua, saya ngomong sendiri gitu. Iya, Pak Yoka, semuanya dengerin udah terpana. Keren banget, Pak Yoka. Keren banget. Terima kasih. Ya, tapi mostly gini loh, Ruby. Ya. Apa yang kita kerjakan di sini selalu kesulitan dana. Dan makanya kita berusaha, ya. Ini itu sudah kayak, kita akan melakukan satu itu, pikiran pertama itu dana dari mana. Kemudian setelah itu yang membatasin apa yang kita bisa lakukan. Tapi juga sekaligus mendorong kita keluar dari permasalahan itu. Contoh seperti misalnya kita memakai sumpit bekas yang itu. Jadi kan kita mereuse ya. Material menjadi sesuatu yang kemudian puntung rokok juga seperti itu. Tapi mostly sih permasalahannya ya di dana. Kita jauh sekali dari sumber-sumber funding. Iya Pak, sama Pak. I feel you Pak. Itu mah idem. Tapi emang ini ya apa namanya? Mungkin aku langsung bisa buka buat teman-teman peserta. Kalau ada pertanyaan boleh di chat atau mungkin mau raise hand boleh nanti dan boleh di info juga pertanyaannya buat siapa. Kita ada 3 panelis malam ini, ada Pak Yoka Sara, ada Mas Ruby Rusli dan Mas Rebellionik, Mas Onik. Jadi nah ini mungkin aku mulai ada satu pertanyaan teknis sebentar. Ini ada yang masih SMA nanti mau masuk arsitektur, aduh menginspirasi ya. Bapak-bapak malam ini. Ada nanti kerja ada, di bank. Nanti dapat duitnya dari bank, tapi tetap bikin karya gitu Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak dari Cia S. Pak, mungkin Pak Yoka ya ini ya. Struktur yang materi terakhir tadi gimana ya? Struktur mungkin yang terakhir yang bambu yang ya. Giant sculpture ya. Ya, yang di birdhouse mungkin ya. Yang di birdhouse. Itu pakai light steel. Light steel itu apa, Pak? Baja ringan. Baja ringan. Baja, tapi stainless sih. Jadi karena dekat pantai, ya. Karena dekat pantai jadi. Kemudian di anyam dengan bambu. Oh, I see. Oke. Ini mungkin yang lain ada pertanyaan atau mungkin teman-teman panelis mau tanya ke Pak Yoka. Ya, saya mau nanya sama Pak Yoka. Tadi bareng sama Ama ya, Tiarma ya, Tiarma Sirait. Kebetulan ya, sempat yang 2013 itu. Ya. Oke. Okay. Ya. Karena itu gimana Pak kolaborasi kayak film? Saya terlihat tadi Pak Yoka juga sampai masuk ke apa, film gitu ya. Itu proses dari karena saya ngomong-ngomong, jadi pertemuan saya sama Pak Yoka itu kebetulan waktu saya sempat ngebantu Backcraft Festival di Surabaya Pak ya waktu itu. Kebetulan kita butuh instalasi dan saya dibantu sama Mas Heri Pemat waktu dari Bali kan dan ada Arjok terus oh ada nih satu orang cocok nih siapa Pak Yoka Sar, oh saya tahu dia wah siap gitu jadi ketemu situ ngobrol gitu tapi saya nggak pernah tahu Pak Yoka itu sampai ke film gitu itu gimana Pak? Perjalanan dari arsitektur instalasi sampai ke sana gitu saya pengen tahu aja gimana prosesnya gitu. Menurut saya sih sebenarnya kalau dari background kita arsitektur kan kita di apa namanya terbiasa untuk membangun konsep ya dan bagaimana mewujudkan itu menjadi aktualnya dan entah misalnya sama seperti dari arsitektur ke musik arsitektur ke film arsitektur ke teater itu kan saya pikir dasar pemikirannya sama karena kita bisa memahami ruang kemudian konten terus bagaimana storytellingnya seperti itu bagaimana menghadirkan konten itu gitu. Nah ya, kalau di arsitektur kan kita apa namanya sebetulnya terkait dengan structure MEP di luar cerita itu gitu. Di luar interior dan landscape okay, ya. Okay. Ya. Okay. Dan saya menemukan kalau di luar itu kita bisa lebih bebas gitu. Tapi dan dunianya lebih sebenarnya luas sekali kalau kita bisa belajar arsitektur, kita bisa terapkan di mana-mana sebenarnya. Iya. Maksudnya Bapak apakah dengan visual apa dengan menulis? Kan kalau kadang-kadang film itu harus ditulis dulu apa
apa very visual filmnya visual. Jadi saya membangun kerangkanya. Jadi bisa bagaimana mengcapture momen janggan ini pada saat ini dan mengkaitkannya kepada misalnya 100 tahun ke belakang. Jadi film itu sebenarnya menceritakan bergerak dari sebuah foto tahun 1918. Jadi foto itu foto orang Bali pegang layang janggan. Jadi memang pada saat itu di Denpasar kalau tidak salah foto itu di alun-alun Denpasar. Jadi diceritakan bahwa pemerintah Belanda memberikan dana pada masyarakat Bali untuk membangun layangan itu. Jadi bisa dibayangkan susahnya nyari kain seperti itu. Jadi pemerintah Belanda yang memberikan dana. Jadi pada saat itu untuk mereka waktu itu sih layang itu sudah besar dan itu layang janggan. Gitu. Dan itu satu-satunya dokumentasi yang kita bisa temukan mengenai janggan dan itu difoto oleh orang Belanda. Dan dari situ setelah ngobrol-ngobrol dengan teman termasuk juga Eric S. Kenapa kita tidak membangun sendiri dokumentasi untuk kita sendiri gitu? Masalah dana kita itu yang kita harus atasin sama-sama gitu. Jadi cari produsernya siapa bergabung itu. Udah ujung-ujungnya duit. Mestinya kita bangun koperasi sih dulu baru. Iya Pak, betul Pak. Iya betul. Koperasi kesenian. Ini ada pertanyaan. Iya. Oh. Ini ada pertanyaan ini Pak dari ini sebenarnya pertanyaannya buat masing-masing pemateri. Jadi assalamualaikum, selamat malam Pak. Saya Amrina Rosyada dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Ini saya mau info aja bahwa memang Artok kita sebenarnya total pendaftarnya 600 yang akhirnya masuk tadi 305 ya maksimalnya tadi. Dan ini dari seluruh Indonesia. Ini salah satunya dari Sumatera Selatan. Pertanyaannya Amrina adalah saya mau bertanya-tanya tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi desainer atau arsitektur. Mungkin dari masing-masing pemateri memiliki pendapat yang berbeda. Terima kasih. Mungkin Onik boleh mulai. Apa sih Onik yang mesti dipersiapkan kalau mau jadi arsitek boleh? Tadi sih kalau menurut gue, apapun disiplin lu ya, itu akan bisa menjadi sebuah landasan lu berkarya sih. Karena gue percaya, kayak misalkan gue kadang-kadang bikin karya pun, kayak sekarang kan banyak yang nanya ke gue sih, kenapa sih lu menggunakan pipa? Itu sebenarnya pengalaman pribadi gue selama di Jakarta, 2000 mungkin dari 2010 udah mulai ada pembangunan di Jakarta ya yang masif. Dan gue dari mulai gue berangkat kantor sampai dulu gue sempat kerja di satu desainer agency gitu. Itu tiap hari gue ngeliat scaffolding, pipa gitu yang akhirnya menurut gue itu kayak menghantui gue sampai mungkin baru dilepas 2016 ya mulai hilang lah gitu. Yang akhirnya kenapa enggak itu gue jadikan satu parameter gue berkarya. Nah, terkait dengan persiapan ya, apapun itu disiplinnya, itu jadi modal lu sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenyamanan lu berkarya. Yang tadi gue balikin gitu. Ketika lu udah yakin disiplin lu bisa berpengaruh, nyaman enggak lu berkarya? Atau lebih nyaman berkarir? Gitu. Mungkin kan pilihan nih, lu antara lu pengen nyaman berkarya atau nyaman berkarir. Selebihnya sih ya udah tinggal yakin lu berkarya ya langsung bablasin itu doang sih kalau dari gua. Jadi kayak emang apapun itu pilihan lu sih, tapi harus yakin juga. Oke, siap. Ini ternyata pertanyaannya banyak banget, jadi itu mungkin boleh aku langsung lanjut ya ke beberapa pertanyaan lainnya. Ini ada yang bertanya. Oh ini buat Pak Yoka dari Skolastika Sanghyang Dewi. Tadi saya mendengar Pak Yoka tidak tertarik kuliah arsitektur, tapi dilanjutkan saja karena sudah terlanjur. Nah, bagaimana Bapak bisa semangat menyelesaikannya? Soalnya saya menuju tugas akhir karena saya juga terlanjur kuliah arsitektur. Jadi saya suka minder di tugas perancangan. Terima kasih. Mungkin perlu diberi semangat. Boleh, silakan Pak Yoka. Begitu, ya. Gimana caranya nih biar tetap semangat Pak Yoka? Kalau saya sih, saya jangan dijadikan contoh, karena saya sendiri
karena saya gara-gara duit, tapi kemudian berarsitektur gitu karena itu jangan dijadikan contoh. Mungkin Mas Rudy bisa kasih ini. Wah, saya jangan jadiin dulu, Pak. Jadi dilempar-lemparan gimana? Saya gini aja, buat teman-teman yang di arsitek, saya cerita aja nih. Kita kadang-kadang belajar dari kegagalan, kan ya, bukan dari sukses dan lain-lain. Saya kuliah tuh 7 tahun arsitektur. Di zaman 5 tahun tapi ya. 5 tahun, 5 tahun, zaman setahun saya tuh 5 tahun. Saya kuliah 7 tahun, lama banget saya kuliah. Karena pada saat itu saya pengen jadi arsitek tapi nggak tahu kenapa pada saat itu saya punya challenge lain. Jadi saya cerita kan, gue tuh lebih sering di DKSB, which is itu ada sebuah perkumpulan kesenian. Karena saya langsung terjun membuat panggung, membuat itu, dan lain-lain. Tapi saya juga nyambi arsitek. Jadi bukannya saya nggak suka arsitek, saya nyambi, saya kerja. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata saya tuh orangnya belajar dari lapangan. Itu yang akhirnya sekarang, saya baru tahu sekarang. Makanya berinstalasi karena saya pegang tangan, saya pegang. Jadi ada satu metode yang saya pikir, oh mungkin saya orangnya begitu gitu. Tapi kemudian saya lulus dan saya jadi arsitek sekarang gitu. Jadi menurut saya kalau mau jadi arsitek satu harus passionate satu kalau menurut saya. Ya. Karena percaya sama gue, lo jadi arsitek gak akan kaya. Masa sih? Benar. Ya, lo kalau mau kaya, lo kerja di minyak gitu kan. Ya. Kerja di minyak udah gak kaya sekarang ya, sih. Gitu. Kan? Maksud gue nggak bakal kaya banget. Jadi kaya, tapi nggak. Maksud saya gini, Pak. Saya gini, kaya dalam arti tuh bisa kaya, pengen punya Ferrari bisa, gitu. Pengen punya itu bisa. Tapi maksudnya tuh ada yang punya Ferrari loh, ngomong arsitek. Nggak, tapi maksud saya bukan dalam arti karena pada akhirnya arsitek itu harus kita tuh gimana ya, harus passionate karena. Emang something yang lu akan begadang, lu akan punya problem, stressful, dan lain-lain. Satu. Kalau arsitek. Kalau misalnya merasa, saya salah jurusan, dan arsitektur itu menurut saya pendidikan yang tadi masuk ke bilang, dasarnya itu bisa bawa kemana aja. Banyak teman-teman saya kerja di bank, kok, gitu. Atau kerja di film, ada teman saya cukup terkenal jadi produser film, gitu. Ada yang macam-macam. Karena arsitek itu belajar tentang manusia, tentang bagaimana problem solving, project management itu di arsitektur, menurut saya. Yang kedua, ini jawaban yang tadi sebelumnya, cari mentor, kalau gue bilang. Okay. Cari mentor dan harus tahu. Jadi kemarin tuh kalau misalnya gue nanya sama anaknya kerja di kantor gue gitu ya, gue tanya, arsitek yang lo suka siapa? Gitu. Karena kalau dia tahu, dan dia passionate terhadap itu. Gitu. Kalau belum tahu nggak apa-apa, karena gue juga nggak tahu zaman dulu ya. Tapi kemudian gue cari tahu siapa. Petain siapa gitu, kayak misalnya ada macam-macam gitu. Karena arsitek tuh ada yang corporate, ada yang niche ya, kayak misalnya Andra Martin yang benar-benar geometrically hebat, ada PDW gitu yang secara corporate bagus, atau kayak Pak Yoka yang kemudian jadi seniman gitu. Jadi atau Onik yang benar-benar yang gitu. Jadi saya pikir cari siapa dan lihat bagaimana. Okay. Itu sih kalau gue bilang, kalau udah tugas akhir mah selesaiin aja. Nanti abis lulus, cari mau jadi apa. Selesai. Yang penting selesai. Oke, okay. Ini ada pertanyaan dari, ini menarik sih kalau, ini aku arahkan langsung ke Onik nih. Karena dia pertanyaannya adalah dari Resha Indi. Kak, saya mau tanya, apakah nantinya saya bisa membanggakan nama arsitektur tanpa harus keluar ke seni rupa atau isinya? Tapi, maksudnya tanpa harus keluar dalam kurung ke seni rupa atau isinya, tapi berontak dari gambar teknik yang ada. Jadi tetap membanggakan nama arsitektur, tapi kayaknya ya mungkin Resha Indi ini ingin berontak dari gambar teknik yang udah ada gitu. Gimana nih, Nick? Maksudnya kan, biarpun panik bikinnya geometris dan ini gitu ya, tapi kan memang sangat ini ya, sangat apa, aku ngelihatnya juga bermainnya banyak ya gitu. Mungkin boleh share sedikit Onik jawaban. Iya, ini sebenarnya kalau gue baca di komen juga ya, di chat juga, itu hampir serupa lah yang nanya gitu. Jadi kayak, lo jadi arsitek, pengaruhnya apa terhadap seni lo? Ya, gue coba summary-in gitu. Ada beberapa yang nanya juga gimana gue menerapkan gue kenapa jadi komision gitu. Gue akan jawab secara general aja. Sebenarnya gambar kerja buat gue seksi banget. Menurut gue ya. Gambar kerja seksi banget. Yang gak seksi adalah ngerjainnya. Beneran. Itu gue sangat suka dengan gambar kerja ya. Karena gue gambar kerja itu keren banget. Gitu. Terus dan akhirnya gue menyadari kemalasan gue untuk gambar kerja. Yang gue lakukan adalah gue meng-hire sebuah tim. Gitu. Itu satu solusi ya. Dimana kita gak bisa bekerja sendirian. Gue
gue bukan manusia individu, gue selalu suka dengan tim gitu. Karena gue suka dengan gambar kerja, gak suka mengerjakannya, gue mencari tim yang suka mengerjakan gambar teknik. Salah satu solusinya gitu. Dan akhirnya gambar teknik itu menjadi salah satu elemen grafis gue juga gitu. Karena ada beberapa seniman juga yang emang dia arsitek, dan dia menggunakan gambar teknik sebagai elemen grafis, elemen berkaryanya. Kalau ngomongin berontak dari gambar teknik, gak usah diberontakin gitu. Jangan dilawan, lemesin aja gitu. Karena menurut gue, lu kemanapun ya, akhirnya gue jadi seniman pun, gue gak bisa lepas dari gambar teknik loh. Kalau ngeliat dari karya gue tadi tuh, yang terakhir juga kan, itu ada gambar teknik semua, angka-angka juga ada gitu. Gue precise, karena ketika karya gue meleset, gak bisa dibangun. Karya gue juga itu benar-benar tiba-tiba gak dibangun langsung. Secara 3D kita studi dulu, kemudian secara struktur kita studi. Nah, struktur itu, ya gue menggunakan ilmu yang gue dapatkan di kuliah. Sedikit banyak, walaupun sedikit yang masuk. Gitu. Banyak yang kelewat. Akhirnya gue terapkan. Dan workshop itu membuat gue kadang-kadang berdiri gitu, oh kok gak stabil ya gitu. Ya gue harus merubah itu gitu. Jadi gambar teknik itu udah jadi bagian dari karya gue gitu, kalau gue. Jadi gak usah diberontakin gitu. Karena mungkin dari Pak Yoka juga sama, nggak mungkin tiba-tiba ada jadi gitu. Pasti ada satu studi secara gambar tekniknya pasti ada. Karena itu jadi patokan. Kan? Kemudian kalau tadi sekarang gue jawab deh yang ngomongin tentang, dia ada nanya sih, Nick, gimana cara masuk ke dunia komersial ataupun commission. Gue tuh anaknya main banget. Asli. Jadi gue sampai bias di mana gue bekerja dan di mana gue main. Di mana gue nongkrong, di mana gue meeting. Terus terang sekarang itu jadi satu dilema gue. Karena gue kadang obrolan-obrolan ringan, tiba-tiba jadi project. Yang kadang-kadang kita meeting settingannya tongkrongan gitu. Jadi sangat banyak klien, ataupun calon klien, ataupun sebuah kolektor ataupun apapun itu yang berangkat dari tongkrongan, hobi ataupun apapun itu. Jadi menurut gua, kalau pola gua adalah gua sangat-sangat sering main. Gua ngider banget lah gitu. Gua di studio tuh cuma pagi briefing, habis itu gua kabur. Nongkrong, meeting. Gua punya satu kepercayaan di mana gua menemukan satu orang baru. Berkenalan dengan satu orang baru, itu gue berkeyakinan someday gue akan bekerja sama dengan orang itu. Dan itu sangat-sangat sering kejadian di gue. Jadi janganlah ragu untuk berkenalan dengan satu orang, karena kita nggak tahu orang itu ke depannya akan jadi apa. Dan gue sangat memegang teguh kayak, bikin sesuatu yang nggak baik gitu ya, ke semua orang. Karena itu adalah investasi lu. Dan gue percaya itu, di mana lu kenal satu orang, itu adalah satu kesempatan. Gitu. Jadi bermainlah yang banyak, kalau nanya ke gue ya. Gitu. Kalau gue, polanya gitu. Networking berarti ya, Nick ya? Iya, networking gue emang benar-benar. Sampai ya kalau belakang gue ada sepeda, karena menurut gue sepeda menyelamatkan hidup gue. Semua anak-anak yang di lingkaran gue, yang berpengaruh terhadap karya gue itu, ternyata kita ketemu di sirkel sepeda. 2009, gue kenal banyak anak KJ, banyak anak-anak yang bermain sepeda, dan ternyata sepeda yang gue pilih waktu itu fixed gear. Anak kreatif itu menyalurkan sepedanya ke fixed gear, gitu. Akhirnya kita ketemu, nongkrong bareng, banyak inisiatif project, akhirnya mereka jadi, setelah 10 tahun, mereka jadi sesuatu, yang akhirnya kita ketemu lagi untuk bertukar profesi. Serius, itu benar-benar gue bermain. Gue literally main banget anaknya. Okay. Kalau gue ya. Ini ada pertanyaan, ini pertanyaan banyak banget ya ternyata. Jadi mungkin ada yang kita recap aja dulu. Ini yang tadi Anik udah jawab ya, relasi ya Nick ya. Lalu juga, nah ini ada pertanyaan agak panjang, tapi mungkin karena tadi melihat paparan dari Pak Yoka ya, jadi pertanyaannya adalah,
Ada yang nanya bersemedi dulu atau yoga kah ya? Tanya ke Pak Yoka, Bang Ruby sama Bang Onik, ide-ide dan konsep terinspirasi dari mana dan siapa sebelum mengeksekusi karya biasanya ngapain? Apakah bersemedi dulu atau yoga kah? Ini kayaknya tadi inspirasinya udah disebutkan ya gitu, tapi mungkin beda-beda cara ya, beda-beda cara dari masing-masing pemateri gitu ya untuk apa? Seperti tadi mungkin Onik sampaikan, tetap aja pasti ada risetnya dulu, tetap ada struktur kerjanya dulu ya gitu. Dan ada yang bertanya, selamat malam, saya mahasiswa arsitek tahun keempat dari Oktama Yosua. Sebagai orang yang berkarya menggunakan seni sebagai medium ekspresi, kita pasti memiliki landasan atau filosofi personal yang kita tuangkan. Tapi bagaimana mewujudkannya ke dalam wujud fisik? Bagaimana kita memutuskan material atau bentuk atau elemen apapun yang akhirnya membentuk hasil karya kita menjadi seperti itu? Karena saya sudah menemukan landasan saya, tapi tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkannya dalam bentuk seni ataupun arsitektur. Terima kasih. Kayaknya kalau aku boleh summarize sedikit, kayaknya semua teman-teman, apa ya, Kak? ada ini ya, maksudnya tadi sudah menceritakan bahwa sebetulnya ada perjalanannya sehingga elemen-elemen tersebut menjadi pilihan, seperti misalkan Onik dengan warna-warna ultravioletnya yang memang didapatkan dari inspirasi pada saat masa kuliah dulu gitu ya, dan juga Ruby pada saat kepikiran dengan si stringnya itu memang mencoba dulu dan melihat apa namanya penyatuannya dengan alam, karena selalu akhirnya berhubungan dengan space yang memang di sekitarnya banyak pepohonan juga ya Nick ya, maksudnya memang strukturnya seperti itu ya gitu, dan Ruby sorry, dan kalau Pak Yoka sendiri memang mungkin karena Pak Yoka kalau tadi tidak bisa di summarize karena karyanya sangat ini ya masif dan beragam gitu, tapi saya melihat ya mungkin dari konsep-konsep besarnya memang menggunakan materi terutama yang terakhir-terakhir akhirnya menggunakan materi yang memang mudah didapat dan juga memikirkan dari segi biayanya juga itu ya Pak ya tadi. Jadi kalau saya sih mungkin lebih gini. Jadi saya lebih hampir semua itu outdoor di luar. Jadi terkait sekali dengan semesta gitu. Jadi memperhatikan bulan, matahari, seperti itu. Jadi semacam pembacaan kosmik ya. Pembacaan kosmik, jadi, Pak. Wah, ya. Jadi jadi erat sekali terkait dengan itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa saya lakukan di ruang dalam di interior. Termasuk juga waktu diminta untuk menghadirkan karya waktu ABBC waktu Art Bali, saya minta di luar. Jadi karena saya menggunakan pergerakan matahari menjadi refleksi dari instalasi itu gitu. Dan terutama sprites, dan sprites itu erat sekali dengan purnama dan bulan mati, dan itu jadi menurut kita sih itu jadi seperti energi yang bisa kita pakai untuk menghadirkan suara, tari, gerak, dan sebagainya. Jadi semacam energi di luar kita yang terlibat di proses itu. Gitu. Seperti itu sih. Jadi material itu bukan yang utama buat saya. Okay. Bisa apa aja, tergantung seberapa yang ada. Okay. Siapa? Gimana model ya, Pak? Tergantung model. Kembali lagi ke modal. Okay. Ini ada pertanyaan dari Erika Candewi. Halo, saya mau tanya ke semua narasumber yang kece badai ini, Cie, kece badai. Kebanyakan dari karya-karya tadi banyak yang kolaps, dan pasti dari seniman atau desainer maupun arsitek punya idealisnya masing-masing. Nah, bagaimana tips atau cara menyeimbangi idealisme itu bersama tim? Karena kan pasti kerja bareng nih, gitu. Jadi, kan kalau dilihat tadi banyak-banyak kolab, dan itu gimana mengimbanginya. Ada terima kasih, dan ada tambahan, saya suka banget sama karya Pak Yoka di Art Bali 2018, katanya Erika. Oke. Silakan, boleh mungkin Ruby mau jawab duluan?
Iya, kalau apalagi kalau sekarang ya, kalau sekarang tuh zaman kolaborasi. Jadi kayak instalasi saya yang saya bikin juga bukan saya yang bikin aja gitu. Konseptualnya kita yang bikin, tapi yang bangun, makanya Ruby selalu ada Ruby Rusli biru, karena tim yang membangunnya biru, tim kantor saya gitu. Kemudian saya suka dibantu sama lighting designer-nya ada si Bul, Bul Kini namanya. Lalu Karian sama Josh. Jadi musik juga sama Deddy, fotografi sama Probo gitu. Jadi kadang-kadang kayak misalnya contoh instalasi yang kita bikin, kita punya sebuah konsep tentang ruang, kemudian instalasi yang kita bikin, atau nanti kita bilang sama si pemusiknya gitu. Pemusik kadang, ya, jadi emang saya committed buat pengen tahu bagaimana setiap karya itu bertemu di tengah-tengah. Jadi saya tuh tidak mendikte musiknya, saya cuma cerita tentang konsepnya, terus saya biarkan si pemusiknya membuat musik berdasarkan ekspresi yang dia tangkap dari apa yang saya ceritakan juga sebenarnya gitu. Nanti mereka berkolaborasi. Terus jadi apa yang terjadi di lapangan itu juga kadang-kadang saya nggak tahu seperti apa gitu. Karena tujuannya adalah sebuah respon terhadap sebuah ruang dan tapi ya itu tadi kolaborasi sih udah pasti harus. Yang pasti kalau saya pikir seniman ini kan egonya tinggi ya gitu. Kita butuh ego, tapi berkolaborasi coba diturunin sedikit ya tentang itu kalau menurut saya. Jadi, tapi tergantung juga ya, ada orang yang emang tahu apa yang dia lakukan, setelah itu dia membutuhkan dibantu. Kalau tipe saya itu membuat konsep, kemudian mengajak teman-teman buat bergabung di situ. Jadi, ya itu tadi. Kalau sekarang saya pikir, apalagi kalau seperti kayak pertunjukan, kan ada pertunjukannya, dan arsitektur apalagi ya, itu nggak mungkin dikerjain sendiri. Saya pikir. Pasti rembukan. Gitu. Okay. Boleh? Onik mau nambahin? Kalau gue sih karena gue udah memilih jalur commission gitu ya. Ketika di commission itu sebenarnya ketika kita berkarya itu idealis kita berkompromi sih. Karena kan di sini ada kita sebutnya klien lah ya, klien ataupun art enthusiast gitu. Mereka ada request yang dimasukkan ke dalam karya. Yang namanya juga commission gitu. Ada apalagi kita berkomision untuk brand, tentulah gitu. Kita harus bisa menyampaikan idealis kita tanpa menekan dari beberapa kalau brand guideline. Kalau mungkin beberapa orang gitu punya satu komision, gue pengen rumah gue gini, karya lu kayak gini ya, bisa. Ketika gue masuk dalam komision, idealis gue emang pasti dinamis banget. Jadi emang itu dia, karena gue nggak tahu, karena pas gue mengawali seni pun gue langsung terjerumusnya ke dunia commission gitu. Yang menurut gue kok gue nyaman di sini gitu, gue masih bisa dialog untuk berkarya gitu, walaupun banyak yang bilang berarti karya lu desain ataupun karya lu bisa disetir dari klien. Menurut gue itu bentuk kompromi sih gitu, karena di mana idealis itu mungkin ada porsinya, bisa jadi kita idealisnya mentok banget, bisa jadi mereka menerimakan itu, bisa jadi mereka harus menekan idealis juga kan. Yang menurut gue sih iya, idealis kemudian kolaborasi itu adalah satu elemen yang harus dikompromikan sih, jadi keywordnya yang kompromi aja. Okay. Kalau mau ke jalur komersial commission-nya. Iya, yeah, oke. Okay. Thank you. Pak Yoka, aku sambil sambung satu pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan dari Joshua Ivan Winaldi Simanung Kalit. Selamat malam, mohon izin bertanya. Saya Joshua, pertama dari karya-karya seni dari ketiga Bapak pembicara, apakah ada respon sosial yang cukup besar? Ini ada ya tadi dari Pak Yoka. Atas karya seni yang telah ditampilkan sehingga bisa menggerakkan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi atau bertindak lebih kritis, misal dalam hal pengambilan suatu kebijakan atau keputusan bagi masyarakat. Mungkin terjadi pada saat reklamasi itu ya Pak ya tadi. Nah kedua, apakah di masa pandemi virus COVID-19 ini terdapat inspirasi, insight atau harapan yang rencana akan disampaikan? Terima kasih. Boleh saya? Pak Yoka. Pak Yoka. Mungkin untuk kolaborasi tadi ya. Menurut saya sih kolaborasi itu kan seperti proses inspiring dan inspired gitu. Jadi bagaimana kita memerlukan orang lain untuk menginspirasi kita dalam
Jadi dalam setiap tahap, bisa di tahap konsepnya, di tahap kemudian implementasinya, kemudian bisa di tahap aktualitasnya misalnya. Jadi misalnya sama seperti waktu kita membangun Bali Reklamasi Altiven, kita sebenarnya nggak tahu bagaimana waktu yang 2015, jadi bagaimana cara membakar si ekskavator di atas itu. Jadi tingginya 13 meter. Dan tiba-tiba ada satu teman yang punya kemampuan untuk seperti meledakkan mercon. Jadi dengan switch saja kita bisa meledakkan elemen itu di atas itu. Jadi masing-masing itu meledak dan terbakar gitu. Dan seolah-olah itu dibakar oleh yang menarikan barong itu. Okay. Yang membawa obor naik ke atas instalasi itu. Dan seolah-olah dia yang membakar itu. Jadi seolah-olah dia melempar api ke atas. Padahal enggak, itu kita pakai teknik seperti bom ya. Jadi dengan switch. Dan itu seperti bom atau mercon itu meledak. Itu membakar yang di atas. Dan itu yang kita filmkan. Dan termasuk juga yang menarikan itu. Kita bertemunya pada saat event itu terjadi. Dan dia kebetulan dengan tim barongnya dari Batu Bulan ingin berkontribusi di acara itu. Dia memang hadir di sana. Terus mereka nanya, salah satunya Gong Ama nanya ke saya, apa yang saya bisa lakukan? Saya cuma bisa menyampaikan, kamu pakai perasaan kamu aja, sebaiknya bagaimana? Dan ternyata dia melakukan untuk closing-nya, jadi bagaimana merespon, arti proses menuju objek ekskavator itu terbakar. Dan itu di luar apa namanya, tidak pernah kita bahas. Gitu. Dan itu dia lakukan sesuai dengan rasa dia sendiri. Gitu. Dan kolaborasi terjadi kan juga karena ada need. Ya. Karena kita ingin memperkaya apa yang kita hadirkan. Dan itu di luar apa namanya, apa yang kita bisa lakukan gitu. Dan ujung-ujungnya ya kembali ke komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang ingin dan apa yang dia inginkan gitu. Okay. Mencari titik temu gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Tadi ada pertanyaan, maksudnya dengan yang terjadi sekarang gitu, apakah dengan pandemi COVID-19 gitu, apakah ada insight atau ada inspirasi baru gitu, ya itu pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh semua atau bergantian atau siapa yang ingin merespon pertanyaan ini. Karena kan ini sebetulnya yang terjadi sekarang kan memang si pandemi COVID ini kan menyerang berbagai ini ya, berbagai elemen gitu ya. Tapi ini kan sesuatu yang sebetulnya mungkin kalau dari mata teman-teman yang memang berpraktek di bidang arsitektur maupun instalasi gitu, mungkin ada insight yang saya sendiri dari dunia seni rupa juga belum mengetahui gitu, mungkin bisa share ke teman-teman. Boleh, silahkan siapa aja mungkin. Kayaknya Ruby pengen ngomong, enggak? Oke, gue share. Kebetulan sekalian promosi, saya juga punya talk namanya Kreatif Pot Plus, promosi gue. Ya, berarti Kreatif Pot Plus tapi ngomongin tentang arsitektur tapi di segi proses, kemudian entrepreneurship. Jadi cocok banget buat ngomongin, kemarin juga kita punya cerita tentang COVID dan ngajak beberapa teman-teman. Yang pasti kalau arsitektur dulu ya, karena saya pikir harus dibedakan antara arsitektur dan segi instalasinya. Kalau di arsitektur tentunya kebetulan kemarin dunia contracting itu masih jalan ya, sejalan. Cuman semua yang berhubungan sama F&B, commercial, segala macam itu mereka pada stop, menunggu. Mereka menunggu apa yang terjadi nih gitu. Jadi kalau saya pikir dari awal tahun sampai sekarang itu kita masih, jadi belum itu new normal. Jadi kemarin tuh kita bertahan. Jadi kalau kita di sarang tuh kita ya bertahan lagi gitu, bertahan. Jadi kita bertahan. Kita belum tahu mau ngapain gitu. Nah sekarang setelah kita punya waktu, kita mulai berpikir. Nah sekarang ini sebenarnya kita lagi belajar tentang apa yang terjadi, karena dia bilang kan si vaksin itu akan muncul di nggak mungkin tahun ini, mungkin paling cepat 2021 gitu. Dari sekarang sampai vaksin muncul itu kan kita akan belajar banyak. Sekarang aja kita bisa ngobrol dengan 300 orang di seluruh Indonesia gitu. Kapan kita pernah ngumpul gini dengan waktu dengan mudah gitu? Nggak bisa. Jadi ini satu perubahan yang amat sangat gitu. Nanti habis itu kita akan melihat apa yang kita bisa lakukan secara efektif, apakah bekerja di rumah secara efektif atau enggak.
Dan lalu kemudian mungkin 2021 setelah kita belajar, kita baru kita akan ngomong new normal akan baru nanti. Gitu. Jadi kalau saya bilang dari arsitektur memang terlalu cepat buat melihat apa yang terjadi. Tapi yang pasti semua proses akan berubah. Pasti berubah. Ya, dan kemarin itu kalau saya lihat semua berubah berdasarkan kuncinya satu. Semua akan lebih memperhatikan kesehatan. Gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan itu. Jadi kayak misalnya gue nggak mau ke si Onyx tuh kan salah satu ini nih investor Lawless Burger ya. Lawless berhenti itu sekarang tuh. Lawless berhenti. Jadi kenapa orang nggak mau ke Lawless Burger misalnya ke F&B? Karena masalah dia takut tertular. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian si restoran ini merubah pola jualnya menjadi kiriman gitu kan? Frozen food ya, nih kemarin ya. Jadi frozen food. Kemarin drop point sama ternyata tuh online kita tuh ternyata hampir sama dengan offline. Jadi pola orang udah berubah lah gitu. Orang udah emang willing untuk beli burger dengan online. Karena secara volume hampir sama. Iya gitu. Jadi maksudnya karena kesehatan tadi kemudian direspon oleh yang lain dan berubah menjadi gitu. Jadi semua itu poinnya di situ kalau gue bilang di kesehatan wellness aja. Kalau dari instalasi kebetulan saya tuh kemarin juga ada beberapa undangan buat instalasi. Tapi kalau instalasinya bentuknya publik, jelas ruang publik. Begitu kita ngomong ruang publik, ya sama kasusnya orang akan menunggu. Teman-teman event kasihan sebenarnya. Teman-teman event seni pertunjukan itu juga lagi problem. Nah yang saya pikir yang sekarang dilihat itu bagaimana secara respon, jadi orang mulai melihat kayak event mulai digital gitu, apakah dia bisa menggantikan atau bagaimana gitu. Yeah. Jadi kalau saya pikir sih COVID ini akan merubah banyak, karena sebelum COVID ini kan kita lagi menuju sebenarnya bisnis 4.0 sebenarnya. Industri 4.0 sebenarnya lagi kita tuju tuh. Dan pariwisata kemudian di Indonesia mah gitu ya. Jadi itu kayaknya harus semua melihat dan saling kolaborasi tadi. Iya. Ya harus saling bantu. Makanya banyak talk di mana-mana buat sharing. Oke. Okay. Kalau tentang waktu. Oke. Okay. Ini mungkin ya karena waktunya sudah mau habis ya. Kita selesai di jam 9. Tadi ada satu pertanyaan yang ini aku jadi pertanyaan pemantik, tapi sebelumnya mau minta dari peserta yang sudah hadir boleh dapat mengisi feedback form di tautannya bit.ly/sui/227. Nah ini pertanyaan sekalian menutup, jadi boleh bagusnya. Nah jadi pertanyaannya adalah apakah bapak-bapak arsitek di sini mempunyai mentor dan siapa? Jadi mungkin boleh untuk penutupannya boleh ada cerita sedikit, maksudnya menutup aja sih mungkin ada pesan-pesan. Ini banyak banget yang anak arsitek ya, ada anak teknik sipil juga dan ada anak SMA gitu yang mungkin terinspirasi mau jadi arsitek gitu. Jadi mungkin ada last words-nya. Sekalian juga mungkin kalau masing-masing punya mentor, mungkin ternyata Onyx mentornya Ruby kan juga dikasih tahu di sini. Enggak apa-apa. Enggak bohong. Boleh. Boleh silakan. Mungkin Pak Yoka boleh mulai. Pak Yoka mungkin dulu Pak Yoka mungkin ada mentor atau dan mungkin ada pesan buat teman-teman di sini, buat teman-teman, buat mahasiswa atau buat anak SMA, buat semua yang hadir. Boleh. Silakan Pak Yoka. Untuk penutup mungkin saya menghadirkan sesuatu yang lain ya, mungkin sesuatu yang akan kita lakukan tahun depan. Oke. Okay. Jadi tahun depan itu finale dari Sprite, jadi yang terakhir, yang kelima, Ether. Dan mungkin bisa, jadi ini wujud dari karya yang artinya gagasan yang kita bangun tahun depan. Dan ini next. Jadi gagasannya itu jadi Sprite itu sebenarnya elemen pancamahabhuta. Jadi stupa itu sendiri itu bagian dari itu. Dan puncak terakhir itu adalah ether.
Jadi yang akan kita lakukan ini yang secara konsep yang ingin kita capai tahun depan itu adalah topping off daripada puncak stupa itu. Dan stupa ini akan kita dirikan di offshore, jadi di lepas pantai di Tulamben. Dan dia mungkin bisa menjadi museum dari seluruh artefak spread selama 10 tahun. Dan di background itu Gunung Agung. Jadi Gunung Agung, kemudian Pantai Tulamben, dan artefak ini. Dan secara teknis, kita ingin bangun ini dengan menggunakan material yang 8 karat, kemudian perforated material, mungkin bisa metal atau stress metal seperti itu. Dan kendalanya kembali seperti tadi. Kalau saya proyeksikan misalnya secara, berarti kan ini bangunan ya, karena dia bertumpang lima mungkin. Nah seperti ini, jadi dia terdiri dari 6 level. Dia ada segara gunung, kemudian bumi, air, api, bayu, dan ether. Dan ini 5 lantai, dan bagian dari water ke bawah itu tenggelam di dalam air. Dan mungkin secara ekologi dia akan menjadi terumbu karang untuk ikan-ikan di sana dan bisa menjadi destination baru di Bali Timur. Luar biasa, Pak. Waduh, gawat. Kalau saya nanya berapa kira-kira anggarannya, Pak? Gitu. Ya, Pak, tanya, Pak. Ada yang memodalin nggak, Pak? Ya, ini apa namanya? Ya, semoga sih, apa namanya? Ini kerja semesta dan semoga ada jalan ya. Amin. Amin. Ini juga menunjukkan ya, maksudnya orang bersabar itu pasti nanti akan ada hasilnya, karena yang bersabar terus ikut Artok sampai sekarang jadi bisa lihat ini. Kalau misalkan dari tadi udah keluar nggak bisa lihat, karena munculnya terakhir. Itu bagus banget, Pak. Yeah. Ini sebenarnya miniatur yang sedang kita buat sudah. Ya, mungkin ini contoh miniaturnya. Okay. Dan secara utuh konsep ini kita rencananya mestinya hadir di Balinese Master tahun ini. Yang mungkin nanti mengikuti schedule mereka berikutnya gitu. Jadi kita selesaikan dulu ini gitu. Jadi mungkin media yang bisa kita pakai untuk apa namanya, menjelaskan misal ke pemerintah Kota Karangasem untuk menggugah ininya mereka, atau mungkin ke nasional juga, saya nggak tahu jalurnya kemana gitu. Keren. Jadi kalau wujud ini kita hadirkan kan mereka lebih gampang membayangkan ya. Artinya ini ada di tengah laut, terus orang kesana pakai boat, terus picketing, bla bla bla. Keren banget sih. Dan yang menarik sih mungkin dia bisa jadi terumbu karang, jadi bagian dari bagian elemen segara gunung, earth dan water itu terendam air. Jadi artefak kita juga ada yang sangkan di dalam air gitu. Jadi kalau melihat ke museum itu yang pakai dia seperti diving. Iya. Iya. Udah semoga jadi ya, Pak. Iya, Pak. Pengen. Udah nggak sabar. Kunjungin. Pengen lihat. Oke. Okay. Ini untuk closing ya, closing saya. Silakan diikuti oleh. Dibantu dengan doa ya. Amin, Pak. Amin. Kita tuh sebenarnya malam ini lagi temu ini apa nih, fans club Pak Yoka Sara. Oke, boleh next boleh ada penutupan sedikit dari Onyx, terus terakhir mungkin dari Ruby, karena ini disclaimer sedikit, orang pertama yang saya ajak ngobrol tentang bikin Art Talk sebelum Seni untuk Indonesia Jadi ini sebenarnya Ruby Rusli. Jadi terima kasih sama Ruby karena ngobrol-ngobrolnya jadi bisa jadi kayak gini, akhirnya kesampaian juga setelah Art Talk 3 ya. Oke, boleh Onyx, silakan ada penutupan sedikit. Iya, kalau mungkin yang menarik tadi kalau dari Pak Yoka kan yang karyanya itu great, dan karyanya itu benar-benar panjang ya gitu. Dari sprite pertama sampai ntar yang terakhir itu benar-benar karyanya itu emang berkesinambungan gitu. Dan itu karyanya benar-benar apa ya, emang menyatu dengan semesta gitu. Nah bedanya ketika ngomongin karya gue itu benar-benar karya gue bisa gone dalam waktu sebulan.
Got jeda waktu 3 hari. Tergantung dari pihak yang menyelenggarakan, pihak yang mengkomisionkan gitu. Jadi emang ada apa namanya, dari sisi, mungkin dari sisi waktu pun dengan Pak Yoga udah berbeda gitu. Jalur Pak Yoga emang menurut gue grand. Kalau gue bisa bilang tuh kayak grand art gitu ya. Dimana itu udah kayak apa ya, kayak emang jangka panjang, dan itu emang akan bukan lagi menjadi karya seni berdiri sendiri, tapi dia udah langsung menyatu dengan semesta, dan itu akan long lasting gitu. Ya itu bedanya dengan karya yang saya pilih. Karya saya emang benar-benar yang bisa ada yang umurnya kemarin 2 hari, ada yang emang permanen, tapi dari skalanya pun udah berbeda. Kalau Pak Yoga kan skalanya mungkin perbandingannya bumi ya, gitu. Perbandingannya semesta. Gitu. Kalau saya masih perbandingannya manusia ataupun ruang. Jadi dari teman-teman yang hadir gitu menjadi pilihan kan. Kita akan mengambil jalur seni yang kemana gitu. Yang emang pengen grand, karyanya emang akan dirintis beberapa tahun sampai berkesinambungan sampai kapanpun itu, atau emang kita akan bikinnya periodik. Singkat gitu. Ya itu pilihan sih. Sedangkan kalau saya sementara ini mengambil jalur di emang commission yang mostly itu berperiode singkat. Okay. Jadi tentu kalau kata-kata saya untuk yang penutup sih, tentukanlah kemana arah lu mau berkarya gitu. Dan menurut gue anomali profesi buat gue bukan suatu hal yang, menurut gue kan dulu kan banyak kan, ini kok lu jadi seniman apa desainer gitu. Ya gue selalu menjawab, emang dua-duanya kenapa? Karena dua hal itu yang membuat gue survive secara karya dan survive secara desain. Desain gue terpengaruh oleh karya seni gue terpengaruh oleh desain gue. Jadi menurut gue, untuk saat ini gue menjalani sebuah anomali profesi yang kemudian menjadi sebuah kekuatan baru dalam gue berkarya maupun gue berdesain. Yaitu menurut gue satu hal yang mungkin patut dicoba, karena gue lumayan bisa menerapkan dua-duanya. Itu aja sih kalau buat gue. Jadi jangan memilih. Thank you so much. Oke, boleh next. Mungkin terakhir, Ruby. Silakan. Ya. Kalau gue tadi pertanyaan tentang mentor ya. Tapi mungkin kalau gue nyambungnya ke, kalau gue berusaha membedakan antara arsitektur dengan instalasi gue sebenarnya. Kalau gue. Karena arsitektur tuh jelas sebuah profesi yang dimana ada asosiasinya, ada aturannya, ada building code-nya, segala macam, dia harus diikuti lah gitu. Sementara instalasi, dia lebih pada ranah ekspresi buat gue gitu. Tapi, dua-duanya saling melengkapi. Jadi, kalau buat teman-teman arsitek yang mau masuk arsitektur, menurut gue jangan cuma jadi arsitek bagus, tapi lebih baik apabila punya referensi-referensi di luar arsitektur juga, karena akan memperkaya ranah desainnya gitu. Juga, kebetulan kalau saya juga punya entrepreneurship sebenarnya sebagai salah satu passionnya, sehingga jadi kalau ditanya siapa mentornya akan ada di berbagai macam area gitu. Tapi Onik juga benar tadi bilang bahwa biasanya itu juga Mas Yoga ya, karena gaul network itu salah satu yang menurut saya paling penting. Network dalam arti bekerja, belajar dari siapapun gitu. Jadi kayak kebetulan pertemuan saya kemarin tuh dengan Pak Nyoman Warta, saya belajar tentang bagaimana dia membuat sebuah skala, dan ternyata dia bukan cuma seorang seniman yang buat something yang besar, tapi dia memikirkan bagaimana ekonomi yang masuk dan lain-lain. Jadi saya luar biasa takjub gitu dengan pemikirannya. Terus kebetulan di DKSB ada Hari Rusli, paman saya, yang maksudnya apa namanya sangat itu udah nggak jelas lah secara kreatif dan sangat Indonesia. Ada ayah saya juga yang kemudian dari kecil mendidik saya, terus juga itu ada Mbak Ririn misalnya di IPB yang jadi juga ada lain-lain. Jadi dari semua itu kita tarik ke apa yang bisa kita pelajari. Jadi menurut saya mentor itu penting, belajar dari siapa aja penting, network itu penting, karena pada akhirnya balik lagi, tentuin lo mau kemana gitu. Karena pada akhirnya lo yang nentuin, saya tunggu. Oke, siap. Hey, thank you so much, Ruby. Aku mau menutup sedikit, memberitahukan bahwa setelah ini kita masih akan ada artok-artok lainnya, tapi yang coming up soon adalah kita mau bikin creative webinar
dimana ini adalah penggabungan antara art talk dengan desainer dan arsitektur, tapi juga ada art workshopnya, jadi desain workshopnya dalam satu rangkaian bersama ICAT. Jadi itu bisa dinantikan di bulan Agustus dan bulan September. Tapi untuk sekarang ini sebetulnya saya senang banget. Terima kasih banyak untuk Pak Yoka Sara, Rebelionik, dan Ruby Rusli. Saya senang banget. Selalu pengen ngobrol-ngobrol dan dulu gitu ya kita sempat ya Nick mau bikin apa art workshop bareng buat anak-anak terus ya maksudnya ketemu Ruby juga di Art Jog waktu itu mau collab gimana caranya, ternyata ini sebetulnya wadah ya maksudnya akhirnya jadi wadah gitu maksudnya saya senang sekali saya mewakili seni untuk Indonesia mengucapkan terima kasih banyak dan kita melihat bahwa antusiasmenya makin meningkat setiap art talk dan feedback yang kita dapatkan adalah bahwa teman-teman belajar banyak gitu dari semua pemateri gitu dan ini menjadi penting karena sebetulnya fondasi untuk semua orang lebih menghargai baik arsitektur, instalasi, seni, desain adalah kalau mereka lebih mengetahui ya lebih apa sih istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu makanya kan kita kenalan dulu nih gitu yang ini dari berbagai latar belakang mereka jadi lebih tahu gitu, karena lebih paham nanti bisa lebih mengerti dan bisa mendukung kelestariannya juga gitu. Oke, itu aja. Itu cucunya udah manggil-manggil Pak Yoka kayaknya. Sudahi dulu, lucu banget. kita sudahi dulu malam ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Selamat malam, salam sejahtera, dan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih banyak.